Selamat siang, peserta workshop. Halo, halo, saya Melon, selaku moderator pada workshop hari ini. Mengucapkan selamat bergabung di Azer More Up Creator Workshop bersama Bang Anjas Maradita. Anjas Mara. Jadi, kita akan belajar. Uh, banyak tentu ya, ya. bakal banyak tentang uh, dunia digital dan juga visual editing ya visual effect dan oh virtual visual... video production uh, itu kalau ngomongin efek mumpung lagi rame kayak Spiderman <laughs> yeah. terus apa lagi ya Star Wars Manda Mandalorian uh, itu, itu uh, banyak nah. yang harus dipelajarin banyak 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 banget ya yeah. oke okay, tapi sebelum itu uh, gue juga mengingatkan ini buat teman-teman yang udah ikutan workshop terima kasih udah mendaftarkan juga tentu kalau kita ngobrol ngomongin acara Predator time Live Livestream Marathon 36 Hours bersama dengan Helios 500 itu udah berjalan cukup panjang. Dan kali ini momen yang paling penting buat teman-teman yang mau memulai atau yang udah lumayan semi profesional atau yang udah profesional lagi kayak Mas Anjas <laughs> atau yang udah siap bikin film lagi, bikin apa ya? Kalau di Indonesia yang iklan, paling sering visual, uh iklan. video klip udah pakai video juga. Uh. Oh ya, video Oh iya, video klip sekarang pakai visual lebih. Yeah. Oke okay ya. Oke, okay. kemudian hmm. iklan juga cukup menarik. Iklan. Ya? Hmm. Yang ini enggak sih kayak macam burger yang wih kayak gitu-gitu. Iya, -gitu yeah, bisa, juga, juga. bisa juga. Tuh, oh, itu industri kreatif langsung luar yeah. biasa. Dan karena ini udah jam 11. siang berarti sudah 26 jam kita melakukan live stream. Uh. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Uh. Nih, belum ditransfer penonton bayaran nanti aja lah ya. Nanti <laughs> banget, Tentu, ini acara juga secara langsung on air di channel YouTube-nya Indonesia. Uh, masih ada 10 jam lagi. Kita bakal memanfaatkan 10 jam untuk berbagi ilmu tentunya, terutama di dunia industri digital dan juga elektronik mulai dari laptop dan sebagainya. Kalau tadi udah ngobrol sama Cimon tentang kesehatan, sudah waktunya buat teman-teman uh, yang udah ikutan workshop, kita akan uh, menyapa-nyapa dulu Mas Anja sedikit. Ayo, aja. Mas Mau kepo banget, kalau Mas Anja sendiri, aku kepo kepribadi, uh, kepribadian, keseharian. Kepribadian, <laughs> Kepribadian tuh. kalau ya, kepribadian punya pacar gak? Gitu, uh, betul kalau kesehariannya ngapain aja nih sebagai seorang ya. visual? spesialis editing Nah kalau hari-hari sebenarnya kan ngurus YouTube yang utama uh -uh. lalu juga aku co-founder dari channel kesehatan namanya neuron uh -huh. sama hipotesa uh -huh. hipotesa itu lebih ke politik ekonomi gitu uh -huh. nah, lalu kalau uh -huh. sekarang sendiri lagi uh, setiap harinya uh -huh. lagi riset sama ngembangin beberapa tools untuk metaverse namanya metaverse IDN. Tapi ngomongin metaverse sedikit mungkin ya. kalau dijelasin dasarnya aja itu sebenarnya yes. apa sih nanti ke depannya nah jadi kan kalau sebenarnya ada beberapa ini ya beberapa source ya kita bisa lihat kalau dari fb sendiri facebook sendiri atau meta uh -uh. itu mereka lebih pengen ke dunia yang virtual di mana kita bisa berkumpul entah kegiatannya apapun ya workshop atau uh, gaming ngumpul nongkrong semuanya atau kayak microsoft yang ngajakin untuk lebih ke arah kerja gitu, work flow oh, iya, iya, barengan iya, gitu. Iya. Full ya, full-full iya. full, uh, WFH-nya udah lebih ke digital. Betul. Jadi intinya kita ditransfer ke dunia digital itu ah. dan merasakan secara uh, real time gitu. Rasanya oh. gimana rasanya kita ketemu langsung tanpa ah. ada barrier. Pertama gitu, mungkin uh, sentuhan fisik atau mm -mm. apa gitu ya. Kalau nongkrong secara metaverse berarti mm. Nongkrong di tempat yang sama kopinya beda-beda. Satu ada yang saset, ada yang ini dan sebagainya. Nah seputar konten uh, kreator nih. Kalau misalkan nanti kan bakal berapa jam? Dua jam lebih ya? Iya. Apakah sama sama Mas Anjas juga? Mm -hmm. uh, tentu untuk uh, Mas Anjas sendiri selain mm -hmm. keseharian yang sangat sibuk banget, tapi emang dari dulu itu panggilan passion gak sih Mas? Karena kan mm -hmm. mengeksplor sesuatu, apalagi digital yeah. itu kan harus dari apa ya keberanian yang cukup tinggi loh Mas. Iya. Yeah. Jujur ya. Kalo Jadi awal-awal gimana tuh? Sebelum sebenarnya sebelum mulai YouTube channel yang berhubungan sama visual effect, hmm? justru aku lebih ke teknologi terapan. Oh, Kayak iya. misalnya kalau kita pernah tahu steering gaming. Uh -huh. Nah dulu aku nggak pakai steering gaming itu, tapi bikin oh. caranya manfaatin DIY lah ya. Iya, pakai sensornya oh. smartphone atau pasang sensor terus kita gerak jadi main skateboard uh, gitu masih ada video lama-lama aku yang Oh kayak berarti gitu. lebih ke Tony Stark versi lokal ya <laughs> semua barang-barang uh, dicoba-coba gitu apapun yang bisa lebih berguna lagi ke depannya <laughs> terus sekarang lebih modern jadi yeah. langsung serba digital jadi yeah. uh, topik yang diangkat hari ini itu mendekati bagaimana nantinya mungkin teman-teman karena industri ini atau yang akan dipelajari ini bisa berguna di dunia kerja mas ya yeah. karena banyak yang butuh banget Digital editing dan semua itu hampir. Mm -hmm. Kalau ngomongin yang dekat-dekat sama gamers, mm -hmm. mungkin youtuber aja perlu editor juga. Perlu. Editor, fotografer. Mm -hmm. mm. Kemudian apa lagi? Sekarang artis-artis misalkan, kalau yeah. artis papan atas Indonesia juga punya digital misalkan sosial media mm. juga butuh editor juga. Betul. Nah, kalau mau start ada jurusan kuliah yang spesifik nggak untuk lari ke sana? Mm -hmm. Nah sebenarnya kalau kuliahnya bisa apapun uh, karena oh. basically Uh, istilahnya kuliah itu adalah bekal kontennya. Uh -huh. Baru teknik editing itu adalah cara kita bungkusnya. Mau kayak mau jualan makanan apapun, itu bebas. Tapi bungkusnya, bungkusnya itu ya, ya video ya, ya. editing ya. itu gitu. Jadi kalau misalnya uh, Mas Lemon sukanya apa? Game. Uh, aku main game. Nah game. Maka yang dibawa game gitu. Oh. Kalau aku dulu kerjasamanya sama teman-teman kedokteran. Jadi, Jadi kita bikinnya channel kesehatan. kesehatan. Terus kerjasama sama teman-teman politik, bikinnya channel politik politik gitu. juga oh uh, keren banget ya kalau kesehatan berarti lebih ke mungkin kayak tutorialnya mungkin kalau untuk sekarang jaga hmm. protokol dan sebagainya yeah. oh luar biasa ini cukup gitu. menarik ya <laughs> jadi hitungannya uh, agak sedikit beda dan buat teman-teman yang ada di YouTube maupun yang sudah ikutan workshop hmm. sekali lagi terima kasih buat yang udah menonton workshop dan yang di YouTube mungkin kalau mau bertanya boleh karena kru juga sudah mempersiapkan pertanyaan kalau misalkan teman-teman juga penasaran kalau lebih penasaran lagi aku bisa ambil satu contoh kalau dulu Bang Tara Art, itu kan ada 3D desain dan sebagainya, hmm. itu juga termasuk visual dan juga special effect. Nah, kita belajar juga sama pakarnya, biar makin banyak referensi, itu makin bagus, bener gak Mas? Iya. Tapi tentu kalau misalkan kalian udah jadi uh, artis atau jadi editor, kalian juga harus punya ikonik masing-masing lah. Kayak uh, pengambilan gambar atau dari macam-macam loh, pokoknya oh banyak lah yang bakal dibahas ya. ya. Jadi siapa di sini yang udah nggak sabar? Oh tentu kru yang paling depan tuh udah nggak sabar karena juga bakal belajar. Untuk Mas Anjas bakal menggunakan Helios 300 ya. Helios 300. Helios 300 yang untuk digunakan dari segi editing. So ya, ya mungkin uh, buat Mas Anjas dan juga teman-teman stay tune terus di sini bakal ada sesi tanya jawab juga. Jadi buat teman-teman yang jawab, eh yang jawab lagi. Buat yang ngasih pertanyaan boleh disiapkan sekarang sembari nanti kita belajar karena Cukup panjang ya, dua jam ya. Yes. Saya bakal belajar. So, terima kasih waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Anjas. Terima kasih. Mas, mas Melon. Ya. Saya so, hampir salah Mas guys. Lemon manggilnya. Mas Melon, melon. Ya, melon. Tadi melon. Lemon ya. ya, ya. <laughs> Oke. Okay. Halo teman-teman semua, selamat datang di acara workshop kali ini bersama Go Anjas Maradita ya. Hari ini kita akan bahas tentang uh, virtual video production dan juga yang berhubungan sama video visual effect ya. Oke. Okay. Nah sebelum kita mulai, ya gue pengen buka dulu ya slide singkat lah untuk memperkenalkan diri dan juga hal-hal uh, yang pengen gue jelasin sedikit. Oke, okay? uh, ya judul kita adalah Virtual uh, VFX Workshop ya dan juga video use Unreal Engine. Jadi kita bakalan pakai Unreal Engine salah satunya. Kenapa? Karena Unreal Engine ini sekarang udah benar-benar bisa diterapin sama semua orang apalagi kalau gue kan pakai Lio 300 nih di mana udah pakai 30-60 ada yang 30-70 juga kalau teman-teman pakai itu sudah sangat oke gitu nah teman-teman di sini kita akan mencari tahu ya kalau kita belajar visual effect itu gunanya untuk apa oke apakah ppt-nya masuk di ini streaming ya oke nah ada beberapa visual effects goals di sini yang bisa kita uh, emphasize, bisa kita ambil, ya. Yang pertama untuk dua dimensi visual effect, oke. Okay. Lalu di sini ada dua dimensi to 3D, ya. Nah lalu ada 3D visual effect, ya. Jadi ada tiga jenis. Yang pertama dua dimensi visual effect itu kita memanfaatkan 2D tapi kita bikin seolah-olah jadi 3D. Dan itu bisa kita di, terapkan di ini ya video kita sehari-hari. Dan untuk loadnya lumayan ringan, tetapi akan lebih uh, sinematis, dramatis kalau kita membuat itu menjadi seolah-olah 3D. Nah, yang kedua ada 2D to Visual Effect 3D ya. Jadi kita itu bisa manfaatin dua dimensi. Seolah-olah jadi 3D gitu dengan beberapa features bawaan di After Effects gitu. Yang ketiga itu full 3D. Nah, full 3D ini kita harus belajar misalnya Blender gitu-gitu. Nah, tapi berkat uh, tools yang namanya Unreal Engine itu kita tuh bisa memanfaatkan dua dimensi hitungannya ya, udah di render bebannya kayak dua dimensi, tapi dapatnya tiga dimensi. Oke, okay. um, Yap. Gue akan jelasin dikit, kira-kira contohnya seperti apa sih? Nah, di sini gue punya YouTube channel yang dimana setiap intronya itu selalu menggunakan efek-efek 2D to 3D. Nah, contohnya video ini. Gue akan relay audionya ke sana. Oke, audionya masuk. Dan coba kita lihat ya. Oke, ini contohnya. Ya, tuh. Lihat ada dua dimensi efek yang seolah-olah 3D. Lalu Nah, ini kayak 3D ya. Karena sebenarnya ini layer dua dimensi yang tumpuk-tumpuk jadi banyak. Ini juga kayak 3D. Apakah ini 3D? Oke, itu akademi video ya teman-teman. Jadi video akademi ini gue bikin untuk memfasilitasi teman-teman yang mau belajar video editing nanti kalau misalnya uh, masuk ke channel gue ya nah itu efek dua dimensi ya ada lagi teman-teman efek dua dimensi yang kita bikin seperti 3d contohnya konten tentang nft ini kita <tune> bahas videonya nft <tune> Nah sekarang gue akan bahas dalam bentuk motion graphic apa itu NFT dan bagaimana Nah kalau teman-teman lihat tadi itu ada beberapa visual effect Yang pertama tadi gerak maju terus akhirnya dia ee, kayak masuk ke layer-layer gitu Nah itu adalah dua dimensi yang kita manipulate jadi 3D Nah yang barusan juga sama tapi ada yang benar-benar harus kita bikin pakai 3D ya itu pakai fitur yang namanya Unreal Engine nanti kita akan bahas Unreal Engine itu seperti apa. Nah ya jadi teman-teman pikirin dulu kira-kira uh, misalnya nih gue oke okay, spek gue segini kira-kira kuatnya 2D atau 3D ya itu sambil dipikirin juga dari awal gitu. Kalau misalnya kuatnya hanya dua dimensi nggak usah khawatir nggak apa-apa kok masih uh, kita masih bisa manfaatin untuk dua dimensi yang kita uh, ubah sedikit-sedikit ya. Oke. Okay. Lalu di sini teman-teman ada jenis-jenis video visual effects yang bisa kita buat nih. Yang pertama tadi gue bilang sama Mas Melon ya ada iklan. Ya teman-teman bisa membuat iklan ya untuk produk apapun. Kalau teman-teman belum punya uh, background yang pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai LED besar, bisa pakai proyektor sama aja. Atau misalnya teman-teman di sini mau bikin iklan, tapi konsepnya adalah konsep dua dimensi ke 3D tadi, itu juga bisa. Kalau konsepnya 3D di Unreal Engine, nanti kita bahas lagi. Lalu yang kedua, short movie. Mungkin kita punya keterbatasan lokasi ya sekarang ya. Shooting di lokasi bersalju itu tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Kita harus ke luar negeri atau build pakai kapas, pakai sorry bahan-bahan dari dalam pampers diambil, dijadiin icing gitu. Atau pakai bahan-bahan yang berhubungan sama special effect dan lain-lain. Tentu aja. Uh, proses virtual production ini membantu untuk short movie. Nah, yang ketiga ada konten untuk sosial media. Apakah konten di sosial media seperlu itu untuk bikin pakai virtual video production? Oh bisa aja. Siapa tahu teman-teman mau bikin channel yang berbeda, menyajikan data yang yang memang nggak ada di Indonesia gitu. Jadi ya bisa menggunakan virtual video production. Oke, okay, teman-teman, di sini teman-teman. Uh, apa sih gunanya kita nyatet atau nulis nonton tulisan ini? Nah, saya pengen challenge teman-teman di Instagram saya itu ada postingan terakhir pakai Predator Helios 300. Nanti teman-teman coba rangkum apa yang saya bahas di sini, lalu teman-teman tulis di situ. Saya punya door price budget upgrade khusus buat kalian spesial dari saya ya. Nanti akan saya umumin di Instagram Story. Sekarang masih saya lock, supaya nggak ada yang nyontek-nyontek. Silahkan dipersiapkan kata-katanya menurut materi yang kita bahas hari ini. Masih saya lock, jadi hanya yang hadir aja yang kemungkinan akan bisa dapetin hadiahnya. Oke, stay tune, nanti langsung ditulis di foto yang saya pegang Helios 300 begini. Oke, siap-siap. Oke, teman-teman, ada tiga hal ini ya. Teman-teman, jadi harus tahu mana yang mau di-achieve tadi dua dimensi visual effect dua dimensi to 3D atau 3D to visual effect ya 3D visual effect lalu mau dijadiin apa sih mau dijadiin ads kah mau dijadiin short movie ya ini berhubungan juga sama uh, video klip misalnya ada salah satu director Indonesia yang sekarang udah pakai Unreal Engine ya bahkan uh, beliau ini mengerjakan beberapa uh, proyek video klip uh, artis-artis besar menggunakan Unreal Engine dan kedepannya semua kita bisa menggunakan Unreal Engine, oke? Lalu konten sosial media, teman-teman bisa gunakan ini, oke? Nah, teman-teman, ini ada satu hal yang penting nggak penting sih sebenarnya. Ketika kita mau bikin sesuatu, tadi kan ditanya gimana biar uh, kita bikin konten gitu ya? Itu jurusannya apa? Sebenarnya jurusan paling dekatnya adalah marketing. Kenapa? Karena ini mirip kayak dunia marketing. Setiap Video yang kita buat, visual yang kita buat itu butuh audience. Contohnya, kita lagi mau bikin uh, visual video production untuk penonton umur 25 tahun ke atas, kemungkinan kita akan menggunakan visual-visual yang lebih mature. Tapi ketika kita mau bikin untuk yang umur uh, 12 tahun ke bawah, mungkin virtual backgroundnya akan lebih ke arah anak-anak, lucu-lucu gitu. Jadi Unreal Engine ini bisa dipakai ke semua orang gitu, semua kalangan dan juga ya bisa dipakai untuk segala kondisi gitu. Lalu konten itu berhubungan sama kita ketika kita bikin sesuatu, jangan cuman fokus sama visualnya. Tapi apa yang kita katakan di konten itu, apa yang ada di konten itu itu juga harus jelas. Jadi ada audiens, ada kontennya. Lalu ada channel. Channel itu lebih kayak ya kalian mau bikin TikTok, YouTube atau Instagram atau apapun. Jadi atau bahkan usaha kalian sendiri itu juga bisa ya. Jadi silahkan dipilih. Ini info penting nggak penting, tapi teman-teman bisa menerapkan ini untuk membuat karya. Gitu ya. Prosesnya sih kalau dari yang paling umum itu berawal dari pre-production di mana kita nulis, lalu production, lalu post-production. Nah kalau di virtual video production, ya, itu kebanyakan prosesnya ada di production, sebenarnya sama post production. Ada dua skenario, teman-teman. Skenario pertama, saya syuting nih depan kamera, ngomong oke, kemudian saya pakai green screen, oke. Skenario pertama, skenario kedua, saya pakai LED sebesar ini yang ada di belakang saya gede banget nih, ya, dan ini LED yang... Oke okay ya, tapi uh, butuh lebih yang density-nya lebih detail lagi untuk benar-benar uh, hasilnya enggak kelihatan dots-nya sama sekali. Nah, ada dua jenis ya syutingnya. Yang satunya ditaruh di post-production, satunya benar-benar saat syuting. Jadi kita bikin background-nya ini, misalnya background, uh, nanti kita bikin background uh, Grand Canyon misalnya. Tapi semuanya di virtual background, jadi ya tinggal dimanfaatin aja fiturnya. Nanti kita bahas dengan cara yang paling mudah. Oke, sekarang kita sampai di tahap praktis. Ya, tadi kita udah ngomongin teorinya sedikit ya, teman-teman. Supaya teman-teman ada bekal berangkat ke industri itu bukan cuman sebatas gue bisa ngedit, oh, gue bisa bikin 3D, gue bisa bikin visual effect. Nanti ujung-ujungnya teman-teman yang hanya akan uh, maksudnya hanya akan bikin-bikin aja gitu, nggak ada goals. Sedangkan kalau misalnya kita punya goals, kita punya idea, kita punya target penonton, kita jadi tahu kita mau bikin untuk siapa, idenya apa, dan mau taruhnya di mana gitu. Oke, ada beberapa tahapan teman-teman. Yang pertama namanya after effects 101 ya, untuk ke visual effect. Saya akan coba contohin ya, sebelumnya, ini saya juga sambil buka Unreal Engine by the way teman-teman. Jadi kita coba Helios 300 ini kan katanya kencang banget ya. Saya bisa buka Unreal Engine barengan sama Adobe After Effects. Proof, ini dia. Saya buka, hahaha, gerak lancar. Saya buka lagi After Effects, no problem. Oke. Okay. Nah, teman-teman untuk yang basicnya, teman-teman harus tahu dulu function dari Adobe after effects ini. Cukup mudah sebenarnya. Halaman utama, halaman kerja, lalu halaman bawahnya halaman untuk kita timeline, lalu di sini ada project. So simpelnya, kalau mau nih kita buka visual effect, ya gampang tinggal siapin satu buah project, misalnya new project ya di sini. Nah, lalu kita bikin sequence-nya misalnya halamannya di sini 30 frame per second dan Kemudian, kita coba masukin satu video yang kita punya. Nah, biasanya kalau kita kerja visual effect, mostly akan kayak gini tampilannya. Nah, teman-teman, ini saya ada satu kesalahan, ya, sebenarnya. Kesalahannya adalah pada saat syuting, saya nggak pikirin ambient light-nya, itu yang paling penting sebenarnya. Pada saat syuting, coba teman-teman pikirin light source-nya dari mana itu akan membantu proses visual efeknya biar dia jauh lebih realistis lagi, oke? Okay. Kedua, kita akan import hasil dari uh, dari video kita ya dari ini ya dari Unreal Engine ya biasanya uh, bentuknya dia nanti akan berbentuk video kayak gini. Jadi nanti ini kita satuin. Coba kita lihat ya. Ini saya akan play gerakannya, oke. Okay. Ini saya play, tuh so, gerakan satu di After Effects gerakannya juga sama ternyata. Ceritanya Anjas ya kan lagi ada di manapun itu nanti environmentnya. Nah jadi di Unreal Engine dan After Effects itu kita bisa combine pekerjaannya. Jadi istilahnya backgroundnya. The uh, apa ya heaviest partnya kita kerjain di Unreal Engine, sedangkan hal-hal ringannya itu kita kerjain di After Effects. Oke, okay? nah itu prosesnya. one on nya adalah teman-teman mulai pelajarin fungsi dari tracking, 3D tracking. Nah, 3D tracking ini berguna nantinya teman-teman untuk uh, dipakai untuk nge-track datanya, kemudian kita misalnya mau ekspor atau mau gunakan di aplikasi lain, jadi teman-teman bisa gunakan si tracking ini. Oke, okay, saya akan cari trackernya, lalu saya tinggal aktifin saja tracker, lalu track kamera. Oke, okay, ini analyzing ya, kita lihat analyzingnya, kira-kira butuh waktu seberapa lama. Nah, ini dia frame-nya Nah, kalau kita lihat di sini 900 frame ini kemungkinan akan memakan waktu dua menitan, ya. Ini Helios 300 kenceng banget loh. Maksudnya ini file 4K ya, kalau nggak Full HD 4K, 30 FPS hanya butuh dua menit untuk video sepanjang lebih dari satu menitan. Videonya, setahu saya ini adalah uh, 3 menit. Eh sorry videonya details Mari kita lihat ya 30 detik kali eh, 30 frame 900 frame ya Oke teman-teman bisa atur sendiri nanti nih kayak Oke okay, gue pengen eh, detailnya segini 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 tapi kita coba cheating aja ya kita ambil sekitar segini aja segini set dari mulai sini kita hapus Lalu kita taruh di sini. Nah, oke, okay. saya pengen dari sini aja. Ada di sini, ada di oke. Okay, lalu kita masukin ke track camera tadi. Nah, ingat, teman-teman, basic dari virtual video production, teman-teman harus ngerti fungsi dari tracker. Oke, okay? gunanya tracker. Lalu, tracking point itu untuk apa? cara naro trackingnya gimana gitu. Oke, saya akan kasih tahu teman-teman trik paling gampangnya untuk bikin trackingan ya. Trackingan itu nggak akan jadi serta merta. Jadi trackingan itu nanti teman-teman harus tambahin yang namanya layer kamera. Nah, kalau nggak ditambahin layer kamera maka akan nggak gerak gitu. Sama aja kayak kita misalnya tracking gitu ya. Kita bikin teks. Kalau kita nggak bikin jadi 3D gitu-gitu akan susah banget. Oke, ini nggak nggak bisa karena size compositionnya beda. Solusinya kalau udah teman-teman ketemu case kayak gini, bikinlah composition sama persis dengan videonya kayak gini. Tuh dia akan jadi format seperti ini uh, karena saya bikinnya dia wide shot gitu ya. Sorry, misalnya dari sini saya bikin. Iya, sekali lagi teman-teman masih bisa enhance dari segi lighting ya. Ini saya yang penting clean aja dan mudah di key. Dan pastikan green screennya clean belakangnya. Bisa di setrika dulu atau di hot apa namanya itu di uap ya. Nah nanti e, maka akan mudah di track. Track camera. Nah ini juga teman-teman bisa tambahin tracking point ya. Kalau misalnya pengen lebih akurat. Nah kalau saya sendiri saya lebih suka pakai features namanya AR Sorry, AR cam tracker ya, jadi tracker tapi mengandalkan AR. Nanti dia akan langsung masuk berupa data-data seperti ini. Jangan khawatir, data-data ini adalah data tracking point yang kita bisa gunakan untuk bikin 3D. That's why gambar kita di sini itu ada gerakannya kayak gini. Itu dikarenakan kita sudah punya tracking datanya. Oke, dia masih analyzing hanya butuh eh ini 200 frame jadi lumayan cepat ya udah 99% dan fail analisisnya <laughs> tiba-tiba oke okay. nah kalau masih fail lagi bisa pakai yang advanced method lalu pilih yang typical dan tracking lagi biasanya dia akan solving langsung atau retracking dari awal Oke, okay, solving lagi. Kalau masih gagal lagi, kita akan menggunakan uh, langsung dari Unreal Engine nanti ya. Jadi ini karena ini kamera HP, jadi untuk tracking sendiri ya teman-teman nggak bisa berharap banyak sebenarnya ya. Tapi teman-teman bisa uh, pakai ini untuk lebih gampang aja. Mari kita cek di sini. Nah dia trackingnya ke arah muka, jadi uh, kita coba untuk ubah trackingnya jadi tracking track detail. Ya dia akan tracking lagi, tracking lagi gitu. Pokoknya sampai berhasil. Jadi teman-teman tahu fungsi tracking. Tujuannya adalah ketika saya berdiri di sini, lalu saya taruh visual effect, visual effectnya akan berada di tempat itu terus gitu. Oke, kita tunggu 32. Wah, cepat juga nih. Ini detailing loh ini loh. Sekencang ini. Nah, kalau tracking gagal atau enggak, itu biasanya karena footage ya. Jadi jangan salahkan komputer, mau pakai quantum komputer juga kalau uh, hasil kameranya tidak mendukung untuk tracking, itu juga tidak akan berhasil. Coba kita cek, yes, coba mudah-mudahan berhasil. Oke, okay. nah solving the camera. Oke. Okay. Ya, masih, masih gagal ya? Oh ya, karena ini memang dari HP sih. Uh, syutingannya oke. Okay. Nah, teman-teman bisa track, lalu setelah track, teman-teman akan dibikinin layer namanya kamera kayak gini. Dan inilah yang kita pakai untuk tracking datanya nanti ya. Mau pakai uh, virtual background atau pakai apapun hasil trackingannya adalah seperti itu. Nah, yang kedua, teman-teman belajar kalau misalnya mau ke virtual video production. Coba untuk memahami konsep 3D, tapi di dalam dua dimensi. Oke, saya akan contohin. Contohnya, kita punya satu buah template ini. Oke, lalu kita print screen. Oke, ini kita akan ngecit dua dimensi ke tiga dimensi. Nah, teman-teman bisa mulai masukin screenshot ini, lalu masukin ke Adobe After Effects. Lalu, teman-teman masukin ke dalamnya, ke dalam sequence baru. Nah, di sini ada tombol namanya uh, "Change to 3D", kecil ya di sini, tapi kelihatan. Nah, lalu teman-teman mulai bisa mulai gerakin ini. Oke, okay, yes, tuh oke, okay, mulai kelihatan ini dua dimensi, tapi kita bikin seperti 3D. That's why tadi beberapa video saya temanya seperti itu tampilannya seperti itu. Nah contohnya misalnya kita cek lagi ya video lain yang menggunakan teknik itu adalah Daunet lalu kita cek di sini um, namanya Video Monster. Oke jadi saya sering bikin untuk tutorial-tutorial produk. Nah mari kita lihat hasil dari dua dimensi yang dihasilkan dari eh 3D yang dihasilkan dari dua dimensi. Let's see ya. Mungkin kalian bisa editing yang ribet-ribet kayak gini pakai aplikasi yang namanya After Effects dan itu ribet banget. Timelinenya itu kayak gini. <coughs> Tapi gimana kalau itu bisa dilakukan dengan software yang ada di smartphone? Inilah dia Video Monster. <coughs> ya itu ya teman-teman bisa lihat tadi 3D ya yang dihasilkan dari dua dimensi oke jadi untuk ngecit visual effect nantinya ketika teman-teman menemukan case skenario misalnya harus bikin environment untuk belakangnya itu bisa sedikit menggunakan teknik itu oke nanti bisa digedein misalnya terus e, orangnya di depannya itu pakai visual effect ini dan lain-lain gitu dan ini juga kalau teman-teman Pakai untuk kayak, misalnya pernah lihat partikel-partikel api. Nah, itu selalu menggunakan 3D kamera yang seperti ini. Saya akan coba lagi, misalnya cari overlay, overlay fire. Nah, kenapa penting banget sih kita tahu teknik ini ya? Karena... Karena kalau misalnya kita lagi mau taruh file nih kayak gini, kita nggak tahu 3D kamera, maka dia akan jadi flat doang. Tapi ketika kita ini jadiin 3D kamera dan kita taruh di depan seperti ini, dia akan jadi 3D. Look at this. Ya. Dan kalau misalnya kita ubah lagi ini modenya, ini modenya kita ubah ya, misalnya di sini jadi screen apa yang terjadi, boom? Lalu dia akan ada di depannya, ya, di depannya, atau teman-teman masih mau majuin lagi supaya lebih dramatis? Bisa juga seperti ini. Nah, ini konsep awal kita harus tahu sebelum kita masuk ke virtual video production. Jadi, basicnya adalah kita tahu uh, placingnya di mana, setiap objek-objeknya ini. That's why kita harus tahu caranya bikin. 3D tapi dari dua dimensi, gampang kan? Gampang banget. Nah untuk tutorial ini ini akan uh, ada di Downet Films ya berhubungan sama 3D itu uh, 2D to 3D ini yang pastinya akan kita bikin semudah mungkin gitu ya sebelum nanti kita masuk ke Unreal Engine dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya teman-teman kita akan pakai digital tracking data. Untuk bikin virtual set ini yang menarik. Jadi kalau kita shoot tadi kita tahu ya betapa susahnya tracking data. Kenapa? Karena pada saat kita syuting kadang-kadang memang uh, hasilnya dari HP gitu-gitu tidak sesuai syarat gitu. Tapi di sini kita dibekali sama tracking data dan sekaligus kita akan bahas Unreal Engine ini dan saya akan langsung praktekin di layar sebesar ini. Oke? Tapi Sebelumnya saya akan undang salah satu tim saya yang akan menjadi salah satu visual effect artist dan juga Unreal Engine Master di Metaverse Indonesia yaitu Bani Adil. Yeay. Uh. Halo Ban. Ya, ban. Kita langsung praktekin bareng Ban. Let's go. Let's go. Ya. Nah, ini di belakang saya ada LED ya. Ukurannya gede banget. Ini uh, ukurannya berapa Mas? Ada 200 inch gak nih? 200 inch ya, ya kira-kira segitulah ya. Nah kita akan langsung coba buka e, aplikasi Unreal Engine. Dan kita lihat dulu ya yang hasil udah jadinya. Mm -hmm. Ini adalah hasil yang sudah jadi kita buat tadi, seperti ini tampilannya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini tampilannya akan seperti ini. Dan kalau misalnya kamera dari depan bokeh nih ya, saya bisa jadi ini ini simply jadi background aja gitu. Jadi virtual background tuh, lihat ya. Dan hmm. ini kalau saya lengkapi sama alat yang bisa tracking dari depan, ya ini bisa digerak-gerakin. Dan kalau misalnya teman-teman tahu ada alat VR namanya, nah itu bisa menggerakkan si Unreal Engine-nya ini. Itulah yang dilakukan film The Mandalorian. Oke, okay? very very interesting ya. Dan juga kita tadi udah bikin sequencer. Sequencer itu apa sih? Sequencer itu adalah tracking data yang kita ambil dari HP, lalu kita gerakin. Jadi misalnya dari depan ada kameramen, and then tolong di play. Iya. tuh ini play dari laptop, Ben. Play ya, dari laptop. Hah, kuat. Iya <laughs> dong. Kuat. Kan Helios 300, loh, gimana loh. sih? Panitia, kok kuat sih? <laughs> laptop kok kuat buat rendering 3D sih? Real time lagi. Real time, Real time, time lagi. lagi. Gila loh. Drop frame enggak? Enggak ada dong. Aman dong. Itu jangan ngadi-ngadi deh. Udah streaming 36 jam bikin laptop bisa rendering begini. Gimana sih? Jangan ngadi lah Makin enggak percaya kita sama dunia ini nanti. Terima kasih, Ezer. Mantap. Ya. Yeah, tepuk tangan dong. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ini siap nih langsung nih. Cek all shop. Oh, check out, check out. Oke. Okay. Uh, by the way, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat tadi, ini bisa di-play lewat sequencer ini, atau sequencer ini ya, bisa diganti dengan sebuah alat. Saya belum punya, baru mau beli, dan juga bisa dikonek sama banyak alat. Nanti yang akan saya lakukan adalah dari depan itu ada alat, namanya uh, VR controller, jadi gunanya buat menggantikan kamera. Kemudian saya pakai full motion capture shoot gunanya untuk menggerakkan meta human yang ada di belakangnya. Jadi di situ akan ada kameranya dan juga akan ada meta humannya, oke? Okay? Atau sesimpel misalnya, ya udah saya pengen bikin iklan minuman. Kondisinya butuh padang gurun. Kenapa kita harus datang ke padang gurun? Tinggal ini aja di full screen. Kita menggunakan LED dengan density yang super bagus. Lalu kita rekam dari depan dengan pencahayaan yang memadai, ya. Dan ini very very flexible ya bisa teman-teman jadiin sore siang coba kita kontrol L ban, lalu kita turunin mataharinya turunin and again po. real time bro, real time dan bisa di playback real time, bisa diatur real time. Oke kita mulai dari awal ya, kita akan mulai dengan new level new level okay. new level. Jadi kalau teman-teman buka Unreal Engine jangan jangan ini ya. Oke, okay, tetap di yang tadi dulu. Uh, jadi teman-teman kalau buka Unreal Engine jangan jangan panik kayak ini 3D akan sangat susah, saya tidak bisa. Enggak, enggak. Gampang. New level itu kayak new project ya. Jadi kita buka project baru dengan tampilan kosong, kita dikasih di bawahnya ini floor-nya ya. Kita dikasih untuk bagian uh, apa namanya? Ban yang di bawah yang di bawah mana nih? Oh uh, ini. Floor-nya namanya apa istilahnya? Namanya landscape, landscape. Ini namanya landscape. Dan itu bisa diganti landscape-nya. Tinggal a drag and drop. Itu dia. Oke, okay, kita akan coba pertama-tama ketika buka Unreal Engine, pelajarilah cara untuk drag and drop landscape. Oke? Okay? Oke. Okay. Yuk kita bikin satu landscape landscapean. Oke, okay, kita buat satu landscape. Ini kan kecil landscape-nya. Kita buat kecil-kecil ini, ini. Kita buat yang gede dulu. Iya, gimana? kita siksa. Helias 300 <laughs> ini siap. ini Apakah dia. tersiksa? Nah untuk teman-teman tinggal uh, buka namanya ada Active Landscape. As active Ito. Landscape ya di uh, atas sana tuh. Kan tuh. Yang hijau ini akan ke-kebuat jadinya. Terus tinggal uh, klik create. Oke. Okay. Itu dia langsung jadi. Uh. Kok, kok tidak ada di situ? Di sini. situ tampil. Uh, di sini tampil. tampil. Oh, oke okay. siap siap. Sepertinya HDMI nya. Oke okay, oke. Okay. HDMI. Ya sebentar ban. Kita pause dulu karena belum ke relay ke sana atau mau di riset cabut mas masukin cabut masukin oke okay. boleh cabut masukin oh ininya oke okay, coba okay, sorry silahkan untuk bapak anjas baik ini secara internal kuat ya ini kita bisa buktikan ya. dari sini nih ya, cuman karena HDMI ya dan ini mungkin resolusinya juga tinggi jadi sometimes memang begitu. Oke, boleh di-show kembali atau dari sini saja? Duh. Kok bisa seluas itu? Nanti kita ulang ya untuk iya, iya. create landscape-nya. Iya. Biasanya kalau di saya dulu ditiup. <laughs> penghapus penghapus diapain tuh digesek-gesek biar-biar bersih waduh Oh ininya ininya kuningannya betul kali bapak Anjas Iya terakhir kemarin kita coba screen record ya sambil main Unreal Engine ya Yes Iya dan kita heran sih kenapa bisa sekuat ini ya aneh banget laptop Iya itu dia makanya kita tuh padahal pengen laptopnya tuh kayak tersiksa kebakar drop frame Iya itu aja susah gitu tapi ya kuat gimana? Waduh, langsung yang emang pengen beli Helios 300 bisa <laughs> racun banget nih. Harus Tidak misi dong. kita bukan itu. Misi kita, misi kita adalah, adalah metaverse. metaverse. Metaverse, dengan Helios 300. Itu. <laughs> ya jadi kita nanti juga akan pakai Helios 300 ini untuk trial error metaverse ya. Karena kita perlu tahu kan spek-spek uh, teman-teman kita gitu yeah. ya. Kita nggak mungkin, wah oh, cobain di PC super high-end gitu nanti nggak nggak pakai orang-orang gitu. karena metaverse juga kan sebenarnya untuk portable Yes ya jadi ya sekali. laptop adalah jalan yang tepat sebenarnya yes, untuk... betul banget itu dia sudah Apakah bisa uh -uh. untuk ditunjukkan di layar oke okay, ya, um, ya. Um, kalau misalnya gini man hmm. gue pengen tanya dulu kan kita maksudnya kita belajar bareng nih ya untuk uh, Unreal Engine ini dari yeah, awal ya uh. dan kita pikir jangan khawatir ya teman-teman yang mau belajar ya. Iya, awalnya juga pas pertama nah. kali gua buka Android itu rada aduh ini apa yang harus dipelajari nih. Tapi iya. kalian nggak usah takut karena sekarang tuh eranya digital ya. Maksudnya Betul. di YouTube tuh ada semuanya, semuanya, semuanya diajarin. Enggak. Jadi Dan bahkan ya, uh, uh, yang ini pun hmm. masih early access kan? Iya, masih Artinya, early access. -pro nya orang sekarang kecuali ya. orang dalam sana ya. itu juga pada masih belajar dan masih, masih iya, trial error, ya, error bakal juga Betul. masih banyak jadi ya, gak usah takut semuanya disediain di internet mm -mm. Gitu dia. kita kita nggak nggak kita nggak mau kayak Oh nunjukin wah kita tuh selalu berhasil langsung gitu. Oh enggak. Sampai jadi create, trial create... error ini, ini hmm. trial error terus kita Kayak gitu. Kayak misalnya kita lagi bikin mau bikin padang gurun gitu ya. Yeah. Bisa ada jadi padang rumput karena gagal drag and drop gitu kan. <laughs> salah drag and drop. Salah aset, yeah, gitu, salah aset gitu. Normal banget. Gitu. Atau gitu. misalnya padang gurun kita bikin. Hmm. Kan ada patternnya ya. Iya. Yeah. Pattern sama semua kan enggak yeah. realistis kan. Iya, yeah, itu dia. Mas... Tapi enggak apa-apa pertama-tama Uh, ini gak masalah. Gak masalah, karena kita ya semuanya diawali hmm. dari sesuatu yang mungkin ya sedikit kurang bagus, gitu. Iya gak dan bisa langsung bagus itu dia. Mungkin mulai searching kali ya, kan kan bisa uh, searching kayak yang uh, misalnya errornya adalah kita nggak bisa ekspor. Nah itu kan sebenarnya solution itu udah banyak banget yeah. ya, sama misalnya uh, lahannya terlalu rata gitu kayak, hmm. ini gimana cara biar dia ada gundukan-gundukan? Yeah. Ada yang bikin misalnya sorry, kita menggunakan scalp ya. Iya. Scalp itu di 3D biasanya berat. Ini enggak. Di sini enteng. Wing, Karena wing, Helios wing. 300. Iya. Itu dia. Kita klik untuk scalp langsung langsung, wing. langsung, muncul itu wing. Dia. Gitu. Karena apa? Helios 300. Lu nih gimana? <laughs> gue salesnya. Oh iya, apa, -apa <laughs> saya bantu. Oke. Okay. Iya. Iya. E, Oke. Okay. Gimana? Jadi ya um, emang Kadang-kadang ya kita harus ini sih, harus tahu gitu ya detail-detail mm. yang ada di dalamnya tuh apa aja, mm. jadi kita bisa pelajarin gitu. Iya. gitu Tapi mm -mm. belum bisa layarnya. Iya gak apa-apa, <laughs> oke. Okay. Okay. Uh, tapi ininya sudah muncul di sana, di peserta? Bisa muncul? <laughs> iya. Oh nggak muncul ya? mungkin betul bisa, ya kita interrupt? Unreal Engine terus jangan cuma terpaku sama aplikasi satu ya kayak kemarin kita oh Unreal Engine susah bikin aset simulation misalnya ya. kita lari cari apa emergen emergen atau mungkin Houdini Houdini iya orang ya. itu bisa semuanya tuh bisa dimasukin maksudnya OLED. bisa saling import export gitu mm -hmm. jadi gak usah takut kalau misalkan di sini fitur yang gak ada cari di lain terus dari mm -hmm. lain itu bisa dimasukin ke Betul. software yang mungkin emang mau kita pakai. Gitu. Yeah. Iya. Fleksibel sekarang itu. Fleksibel gitu banget dan. Nah sekarang tuh ada yang seru ya ben, ya. Uh. Jadi kalau dulu itu kita mau download nih misalnya aset yes. yang uh, polinya yang super detail itu kan berat banget ya. Iya. Yeah. Sekarang uh. ada Nanite. Nanite. Nanite itu tapi emang cuma ada di Unreal Engine. Unreal Engine hmm. gitu. Itu dia. Jadi misalnya Nanite itu kurang lebih kayak salah satu metode polinya ya, jadi poli itu ah. kalau misalnya 3D nih teman-teman, misalnya ini ada ada kotak, kotak. Nah, polinya ah, kan iya. berarti ini wireframe-nya ada ada dimensi-dimensinya ya, gitu. Kalau misalkan bentuk kamu wajah kan pasti ada ada banyak kotak-kotak ah. atau segitiga. Gitu. Nah, jadi lebih detail gitu Betul. kan. Betul. Kalau nah. teman-teman download di Unreal Engine itu kan ada aset-asetnya, yeah. itu ada opsinya low, medium, medium high, high. Sama nanite. nanite. Nenai itu itu paling detail, paling detail, paling detil, parial, paling realistis saat, atau mm. biasanya dibilang sama orang-orang unreal -orang itu adalah cinematic asset. Yes, tapi, tapi. karena <laughs> karena teknologinya mereka mm. mereka buat itu seefisien mungkin jadi enteng. Yeah. Benar. Karena emang mereka develop Unreal Engine itu betul. kan untuk video game betul, betul. yang dimana real time, betul. yang dimana harus video game itu ya menghasilkan frame yang banyak gitu kan, yes. apalagi layar-layar sekarang kan 165 hz 240 hz gitu uh -uh. kan, nah makanya mereka buat aset yang sedetail mungkin uh -uh. dan seefisien mungkin se untuk mendapatkan FPS yang tinggi, mm -hmm. itu dia. Apalagi Kita, menggunakan mm -hmm. Celia 300. <laughs> Itu dia. Mantap sekali. Kita kita sih cobain ya Night Night ya. Iya. Uh, tapi emang kadang-kadang downloadnya yang harus speednya tinggi em kan. Emang emang gede karena kan emang mesh-nya kan emang detail. Uh, gitu. Tapi uh, emang enggak potato <laughs> Mesh-nya mesh ya, mesh file nya itu gede-gede iya, banget jadi mesh triangle sangat, bes uh, 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 sangat besar bukan sangat besar sangat kecil sangat kecil sangat kecil sangat detail jadinya sangat-sangat ya sangat ya. detail oke okay. Nah ini dia muncul Kita andu dulu andu dulu kita terima kasih teman-teman Kita bisa dilihat ya, ya kita andu kita bikin landscape-nya landscape-nya dengan cara buka activate landscape di sini iya yes. ada ada nih hijau nih ya kan Nah uh -huh. daripada bingung, dan nah di sini ada create create, nah, langsung kebuka. Oke, dan ini materialnya ditentuin di mana? Eh uh, namanya material dulu. Kita buka dulu kontrol spasi, jadi di sini uh, nanti kalian tuh bebas. Nah, ini sebenarnya dari ini aset yang udah kita masukin. Dari mana, hmm. just Ya, dari Quixel Bridge kita Tentu ambilnya. Ya. Nah, uh, gue pengen jelasin dulu apa itu Quixel Bridge ya kali ya Silakan. Kita sambil buka Quixel Bridgenya ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman pakai Unreal Engine, lihat. Semuanya ini udah disediakan gratis. Ini namanya Quixel Bridge, di mana teman-teman bisa dapetin aset-aset ini atau bahkan texture. Jadi misalnya teman-teman mau cari texture kayak yang di atas, kan? Kita cek, kan susah ya cari-cari ya. Tapi kita bisa dapetin texture-texture ini. Semuanya ada di sini. Mau yang bata-bata ada, lalu yang Motion World ada, yang ini ada planet bukan planet. Rumput ada. Jadi kita uh, rumput kita download juga deh, Ben Oke, okay, oke. Okay, enggak boleh tuh kira-kira? Enggak sih, harusnya sih kalau. Uh, jadi kita mau uji coba kita akan uh, uji cobain rumput eh apa padang gurun kita ganti jadi rumput oh, gitu iya, ya, iya, coba ya. Dengan nah, mudah itu dia. Dengan mudah. drag and drop. Oh, drag and drop. Mm -hmm. Iya, betul. Oke, okay. kita back dulu aja, Ban. Oke, okay, okay, kita... sambil ini ini harusnya di ini selesai ya habis ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Yuk kita bikin dulu caranya. Kita tadi sebenarnya kita harus buka dulu Quixel Bridge. Yes. Di mana uh, kita udah download tadi beberapa aset. Jadi nanti di Quixel Bridge itu akan masuk ke local. Yang di mana hmm. di local nanti akan ada aset-aset yang udah kita download. Nah, nanti di sini kalian tinggal ada satu logo, satu logo, satu tombol di sini yang di mana untuk ekspor masuk ke uh, Unreal Engine. Hmm. Jadi tinggal diklik nanti akan masuk. Nah, ini yang udah masuk-masuk semua nih. Mm -mm. ini tim, uh, iya. Nah itu dia. Okay. Ya. Nah bagaimana cara menemukannya dengan cara menekan kita pencet dulu sini kontrol spasi langsung keluar yes. nih di sini nih. Nah bagaimana cara untuk masukinnya ke <laughs> eh, nego ya. yuk satu, satu dua, dua tiga. tiga. Nah nggak berhasil ternyata itu dia. Nah, kalau misalkan ada case-case yang nggak berhasil, <laughs> sebenarnya sebenarnya iya, bisa. Sebenarnya bisa, tapi betul. emang kan kadang gini ini early access. Uh, 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 uh. Jadi emang masih banyak bug-bug bugnya Nah betul bagaimana iya. caranya? supaya lebih enak. Nah ini kan kita, uh, ini kan adalah satu mesh juga sebenarnya hmm, landscape hmm. ini. Nah ini kita klik aja, lalu kita cari di sini Set. landscape materialnya. Ya, ini tinggal dibuka. Sebenarnya banyak banget di sini. Udah dari bawaannya udah udah banyak. Karena kita mau yes. bikin tadi padang gurun. Padang gurun. Nah Ini kita cari aja. padang Kita gurun coba padang gurun. Boom, selesai. Langsung jadi. Di. Kita langsung bisa syuting di padang gurun. Nah itu dia. Oke, okay. gunakan LED yang mendukung, ya. <laughs> uh, Oke, okay, langsung uh, kita bisa syuting di sini. Coba di agak gedein, Ban. Agak gedein. Uh -huh. Oke, okay, siap. Sekalian kita kontrol L kali ya abis ini. Oh, kalau kontrol -L, okay. L bebas sih sebenarnya. Kontrol L, Yuk kita kontrol L, kita sesuaikan. Kontrol L itu untuk lighting ya, teman-teman ya. Sebenarnya enggak terlalu kelihatan sih karena uh, belum ada objeknya apa belum. ada objek. Apa betul. Mau masukin objeknya sekalian. Mari kita masukkan kita objek masukkan sekarang. Kita. Ini masih kosong ya, padang gurun kosong. Kita Set. masukin dia. Drag and objek. Drop. Kecil sekali. Nah, drag and drop saja. Bisa. Wah, kita bisa gedein tenang. ini aplikasi 3d atau aplikasi game ya bang ini the sims sebenarnya the sims sebenarnya <laughs> the sims sebenarnya the sims ini yang menyamar menjadi software development iya oke okay. kita masukin lagi misalkan ini ada batu tekan mm -hmm. drop udah doang guys ban 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 eh. tadi kan kita udah download ini nih hmm, grass kita tadi, uh, grass ya Uh, uh. nah gimana nih kalau misalnya kita mau ganti crash nih teman-teman di rumah nah ini tadi kan kita belum uh, ekspor kan nah ini kita contohin ekspornya ya ekspor itu dari Quixel Bridge nya Quixel Bridge Quixel Bridge ini juga nyatu sama ini ya Unreal Engine ya jadi nggak perl perlu download sih download jadi ada Unreal Engine lalu ada Quixel Bridge nya bisa digituin atau pakai yang atau ini aja terata. emang harus dari sini. harus dari sini tapi oh. kalau dari featuresnya mereka yang ditawarkan ini ya, tuh lihat e. tuh di, yang ditawarkan itu dia langsung ya bisa drag and drop aslinya ya. Yes, nah ini karena terlalu ini ya maksudnya kayak kelihatan apa namanya? Ya itu seragam banget gitu. Iya, yeah, ini bisa sedikit dibuat tidak terlalu seragam dengan cara uh, ubah mm -hmm. parameternya. Bagaimana cara ubah parameternya? Ini dibukanya di sini nih. Ini kan teksturnya, nih kita mau apa apain yang teksturnya, tinggal bukanya yes. teksturnya langsung kebuka. Nah di sini yang saya pelajari waktu itu adalah dengan cara mengecilkan bagian. Iya dan Ailo sekali ini. lagi ini kita eksperimen ya Maksudnya nggak ada ya. cara pasti harus gimana teman-teman ya. bisa eksperimen aja. tuh jadi sedikit Di... lebih oke okay lah tidak terlalu rumput <laughs> atau mungkin kalau misalkan mau dibuat lebih ini, ini, kayak, ini kayak emot apa kayak emot batu anak fr ya <laughs> <laughs> nah ini kan nah. ada Flat banget ya. Flat, ya. Naik. Kita mau scalp, uh, scalping. Kita scalping, e, kita scalping. Ini kita naikin aja nih. Ini banyak banget sebenarnya. Uh, uh, tuh pakai scalp uh, di situ. Naik langsung. nah tuh. Waduh, software eh. saya mah bagus. <laughs> Laptopnya juga kenceng. Wow langsung. Waduh, gile Jadi gunung. Jadi gunung. Lah, sekarang kita mainkan lighting kita tes. Ah, ini baru kelihatan nih kalau misalkan main-main lighting nih. main uh, uh, mari Sampai kita main lighting. Nah, misalnya ini uh, deh. Ya. Hoop. tuh. Ini saya agak jauh dari uh, backdrop ya biar kerasa ada depth-nya. Sebenarnya paling enak kalau depth-nya agak jauh ya. Nah, tuh. Dia bisa digerakin real time. Time. Itu dia. Real time. Ya, nah, kita taruh atas saja dan kayak kita bikin golden golden hour deh. Golden Hour. Nah, kita lihat di layar kalau ya. kalau dibuat Golden Hour berarti rada diturunin dong. Iya. Yes. Eh, ya jam 3 sore lah kira-kira. Ya, sore ini ya. Iya. Eh, harus di-refresh dulu di sini. Kok oh, tidak ada. Ini kalau mau buat healing-healing nih -healing, ya, Hup. boleh ya. Nah, healing ini. gratis. <laughs> Tapi harus beli Helios 300. Nah, itu dia. <laughs> <laughs> Oke, okay, ya tuh ya. Tuh, bisa dapat background nih kalau teman-teman lihat ya. Ini misalnya pakai kita pakai LED yang super dense ya. Maka dia bisa jadi langit yang bagus banget ya, Ben ya? Atau misalnya pakai teman-teman pakai LED kayak gini, ya dibikin bokeh aja berarti dari hmm. sisi lensanya. Tuh, bisa langsung jadi begini, bum bum bum. Nah, aset-asetnya ini enggak terbatas di situ saja ya. Jadi aset-asetnya ini bisa cari lagi teman-teman. Kayak rumput-rumputan itu juga banyak di Quick Solid Bridge ya. Nanti teman-teman bisa cari dan sesuaikan. Explore sendiri lagi lah mm -mm. Itu dia. Oke, okay. mari kita jadikan padang gurun lagi deh. Oh, padang gurun lagi. Sia. Saya ini klien mau revisi nih. Oh, Aselin ya. Iya. <laughs> Tapi klien revisi pun tidak masalah di sini. Karena Helios 300 kencang untuk revisi. Itu dia. <laughs> tuh, wih jadi kotak kapan lagi loh jadi Sebenernya gitu sebenarnya yang ya. bagus tadi tuh yang ini sih yang iya bagus. dan nah. ya itu Nah ini, ini, ini lebih ini realistis banget, banget saya sudah Mandalorian sekali bang di sini <laughs> oke nah. nah ini tinggal di set set aja detailnya oke ya oke dari sky sphere-nya. Ini di refresh. Wih, ada bintang Waduh, jadi malam. <laughs> wow. Itu dia. Oke. Okay. Uh, cukup racunnya sampai sini. Oke. Okay. <laughs> ya, yeah. ini teman-teman, teman-teman uh, masih bisa explore ya, banyak banget ya. Untuk uh, ininya untuk beginernya, nanti saya akan bikin tutorialnya full di Video akademi. Ditunggu saja, kemungkinan bisa bulan ini atau bulan Januari ya, Bang ya. Yeah. Mungkin? sembari kita siapkan semua detail dan early accessnya supaya lebih stabil yeah. ya teman-teman bisa explore dengan fitur tadi Quixel Bridge. Quixel Bridge Om sekali lagi teman -teman. kita arahkan yuk Quixel Bridge ada di mana tempatnya biar lebih tahu Quixel Bridge di sini itu adalah di tempat material yang dimana cara bukanya adalah bukanya kontrol uh, spasi atau biasa dibilang content drawer di sini uh -uh. nah dimanapun di sini klik kanan aja nanti ada add Quixel content, Quixel content di bawah situ itu adalah aset terpendam dan gratis gratis dan bisa digunakan di software lain nah, Oke nah itu dia mau dipakai di blender mau dipakai oh. di cinema4d bisa itu dia betul-betul betul tapi yang lain naik naiknya tidak bisa ya coba kita klik kita contohkan misalnya teman-teman sesuai kebutuhan ya downloadnya mau yang aset high-res atau enggak kita ke home Oh iya benar juga. Uh -huh. ya. Kita perlu kasih tahu nih di teman-teman oh, di rumah. Nah ya ini aja iya kalau enggak rumput-rumput boleh juga. Apa, Apa nih kita langsung bukain di sini. Oke okay, boleh. Kita buka. Sci-fi landscape nih. Biasanya orang-orang suka. Waduh. Sci-fi sci-fi ya kan. Ini sih kalau buat virtual background udah. Gokil sih ya. Grrr. Tinggal bereksperimen eksperimen aja. Yes. Betul sekali. Nah ini kualitasnya ada di pojokan ya teman-teman bisa cek hmm. di sini ada <tutupan> gua, itu gua paling bawah ini adalah fitur paling sangar dan mengerikan. Fitur ya nanti ya? boleh di window spasi gak? Windows pasti nggak Windows pasti. Eh, Windows Plus, Windows sama plus. Ah, windows, silahkan Bapak Anjas. Cik, 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 cik. Nah, yuk kita oh. ke pojokan, pojokan. Bagaimana caranya? Uh, arahkan <tutup> saja mouse-nya. Oh, silahkan <tutup> Iya, ini fitur oh. rahasia juga ini. Nah. Nah. Pada bum, nah, itu boom, dia, Bum Bum tuh Ada low quality. Kelihatan nggak gitu. teman-teman di rumah segede ini? Kalau nggak right. kelihatan, harus beli, beli kacamata. <laughs> Sama? Helios tiga oh, <laughs> Oke, okay. ini ada beberapa fitur low quality. Ini apa sih yang menentukan ban? Polinya ya? Poli, poli kaunnya. Bukan Pernah. yang main badminton itu poli? <laughs> oh, itu <laughs> pemain, tahu nggak lu? Gak tahu. Gak nyambung banget. Gue mikirnya poli ya Iya. Polinya itu kayak wireframe-nya, nah, ya. makin low quality dia makin besar-besar. Makin besar, besar, besar. polinya. Hmm. Karena jadi, kalau semakin besar ya semakin gak kurang detail. Kurang detail. Ya, gitu nah, ya. kalau yang medium ini oke okay lah ya. Oke okay lah, masih oke okay lah. Masih kelihatan cukup realistis. Realistis. Yaitu. Apalagi kalau untuk virtual background teman-teman sebenarnya nggak perlu sih. Ya, yang... apalagi kalau misalkan butuh bokeh sebenarnya nah, kan. Uh, eh, betul. Jadi ya apa-apa. Nah, kalau high quality ini ya ini oke, tajam. Lumayan padat okay, lah. Tajem, untuk industri yang lebih serius kayak yeah. uh, video klip gitu-gitu yeah, boleh pakai boleh ini. Nenight? Nenight? Uh, biasanya itu disebut kayak sama cinematic asset sebenarnya. Kalau yeah. sama orang-orang Unreal karena emang kalau misalkan dilihat hmm. mesh-nya itu kecil banget, benar-benar yes. kecil banget. Gitu. Betul. Ya. Tapi disesuaikan juga sama tujuannya. Kalau tujuannya diekspor, gue saranin sih kita nenight ya. Ekspor iya. ya. Iya. Kalau misalkan kalo... emang butuh. Uh, high res render gitu mm -hmm. pakai night night. Kalau butuh ya virtual background terus virtual layarnya nggak terlalu yeah, medium dan... oke okay lah sebenarnya high quality di sini jadi kayak uh -uh. ya opsi yang jarang dipakai jadinya karena yeah. orang mendingan kalau misalkan butuh high res langsung night night aja gitu. Iya yeah, betul betul, betul banget dia. Jadi medium. kita pakai medium aja. Medium gitu. aja gitu. cukup. Nah, nah bagaimana cara mengembalikan ke versi yeah. layar oh, sebenarnya? window minus. <laughs> Ini fitur rahasia dosen soalnya. Iya. <laughs> oh. <laughs> yeah. okay. Ini di exit dulu. Wih, tetap lancar. Eoi. Soalnya saya biasanya kalau udah buka ini magnifier tuh rasanya agak nglek, -like. ng -like. tapi oh, di sini okay. tutup lancar. Saya bukan dosen soalnya. Baik. <laughs> Oke, <Okay>, kita lanjut. <laughs> kita okay. back ya. Oke okay, kita. Nih kita Just. tutup aja langsung. Iya kita, yeah, kita tutup. Nah, sekarang karena kita udah belajar tadi uh, bikin ininya ya, nambah aset gitu mm. ya. Coba-coba asetnya. Nah sekarang kita akan coba untuk render tapi render itu uh. untuk uh, 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 uh. kita akan render Set. tapi render juga bisa render yang foto bisa render yang video, video. Kan, ya. Nah, dan oh, iya. ya ini ter tergantung kebutuhan saja teman-teman mau yang seperti apa kalau kita kita rendernya akan bersamaan dengan tracking data oh iya betul sangat-sangat susah ya sepertinya nah, oh, tapi enggak. mudah oh, ya simple kok gampang mm -hmm. kok Yuk kita buka dulu videonya dulu aja videonya banget oh video yang tadi mm -hmm. ya nah ini tadi ada. kan kita tracking susah ya teman-teman ya kenapa karena memang aset dari handphone gitu yes susah jadi kita akan buka nih filenya coba nah ini hasil video ini kita syuting pakai hp 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 oke boleh di back iya oke. nah nah oke syuting pakai hp lalu kamera uh, nama-nama uh, aplikasinya Camtrack Camtrack AR jadi pas kita rekam dan selesai rekam itu uh. langsung kita dapat beberapa file memang Data. uh, tracking datanya udah ada betul ini tracking datanya di atas nih datanya nih banyak X, sebenarnya yang itu ya yang jxx ya enggak yang fbx kalau yang untuk oh. 3D itu pakai yang fbx kita oke okay. ya kita pakai itu nanti ya ke Unreal Engine, Unreal Yuk. Engine. Itu kita itu langsung dia. buka Unreal Engine kita enggak pakai videonya ya teman-teman ya karena video nanti masuknya kita ke Adobe After Effects, oh, kita, untuk compositing. Yes, iya, gitu itu udah compositing. Nah, kan kita rekam rekam, teman-teman lihat ya, ada gerakannya tadi ya. Yeah. Gede, -gede, gede, gede, goyang, goyang tuh. Yes, Makanya dia. sampai After Effects-nya aja susah mau mendefinisikan gerakannya. Iya, yeah, tapi gitu karena ya. sekarang ada teknologi LiDAR gitu, gitu kita bisa, bisa manfaat manfaatkan gitu yeah. ya. Atau sebenarnya, kalau misalnya teman-teman pakai kamera pro. Bisa aja nih tracking oh, datanya ya. diambil. Iya betul betul. Dimasukin ke dalam Unreal Engine. Unreal Engine. Itu dia. cara masukinnya. Kita Dengan bikin cara, dulu nih. Kita bikin dulu di Cinematic, sini ada tab Cinematic, mm -hmm. itu ada at level sequence. Tadi jadi, udah dijelaskan sama Bapak Anjas. Yes. Oh, sudah muncul ya ternyata. Muncul. Saya tidak naikkan aja. Uh, benar enggak? Uh, kan? tidak ada mousepad, Jadi ternyata, oh, okay. bu, ternyata butuh. Oke, okay, kita naikkan. Oke. Okay. Oh, nah, oh belum ada, belum pak. jadi berarti. Enggak ada Pak, memang gue Ya, buat harus dibikin. At level, level sequence, sequence kita buat aja di sini background deh back aja deh tulisnya kita back mm -mm. save. Oh sudah ada ternyata no. No. Kita buat lagi berarti namanya Anjas. <laughs> save. <laughs> kita nah nah. nah di sini uh, hitungannya udah jadi lah sequencer ini kayak mm -hmm. software edit ya buat ngedit-ngedit ya sebenarnya bisa. Tapi sebelum kita import. Kita tunjukin dulu kontrolnya dulu kali ya. Kontrol apa nih? Kontrol yang seolah-olah main game kalau di sini. Oh iya, yang tadi nah, yang jadi tadi saya lakukan itu sebenarnya cuma kayak pakai WASD pas lagi main game. Kayak main Dan game. acara di viewportnya ini mm -hmm. itu ya udah klik kanan ditekan tuh. lalu WASD, udah tuh. Tuh. Gerak-gerak udah kayak main game. Jadi emang untuk Uh, apa namanya untuk build environment mm -hmm. itu fleksibel banget dan enggak perlu yang kayak kalau misalkan di Blender Sorry ya untuk Blender oh shit yeah. <laughs> itu kan harus klik tengah dulu uh -uh. ya kan wah ribet banget ini udah klik kanan WASD yang dimana yes. kita sudah biasa main game ya kan yeah. jadi gampang banget biasa main game itu dia yeah. betul nah kita coba import mari kita kita import, import uh, track datanya track data. kita import track datanya di track. sini ada action The action kita klik, di sini ada yang namanya import. import. Nah di import ini ada ini track datanya yang Data. bentuk FBX, cuman satu kebacanya tadi kan banyak ya? Iya nah, betul. Untuk 3D object kita pencet ini, FBX. terus klik open. Nah di sini tuh ada banyak opsi, ini kalau misalkan awal-awal hmm. ini, ini ke checklist semua. Yes. Nah, tapi karena kita butuh cuman tracking datanya doang untuk uh -uh. jadiin kamera, semuanya di uncheck kecuali uh -uh. create cameras. Nah, uh, jangan diimport dulu, sama ini mau after effects mau apapun, ya. betul. setiap import, tracking data, create hmm. camera gitu ya. Yes. Karena mm. emang kita nanti pakainya 3D camera gitu hmm, ya. betul betul itu. Oke, okay. langsung kita That import import reading file. Nah, masuk. Waduh, cepet banget. Nah, ini kan enggak full. Ini kan masih ada frame nih. Nah, ini kita panjangin uh -uh. aja lagi. Dan kalau iya. masalah tadi karena kita sudah rehearse itu uh -huh. ada 900 framean, wow, jadi kita langsung ubah 900. aja ke 900. Iya, Ban. Ini sekalian nih nanti setelah selesai naruh 900 frame nih ya, yes. pasti nih ada pertanyaan nih. Berarti posisi kameranya akan ditentukan sama Android Engine-nya? Betul. Tapi terus di bawah tanah gitu saya tidak mau melihat dimensi lain. Oh tenang, kita bisa atur. Ah, ya. dan, itu. Dan, dan ini dan gini dan dan case-nya pasti nanti orang-orang oh, hmm. udah ubah, tapi Hah? kok nggak berhasil? Nah nah itu diantar kita akan kasih tahu itu ibaratnya gitu. orang udah bikin keyframe digeser satu keyframe doang oh iya bener juga kita ngubah keyframe yang ada di sini jadinya betul jadinya hancur nantinya nah kita jadi kita harus tahu. kayak di grouping dulu di Buk, wuk gitu kalau di after effects Group. biasanya namanya pre compose pre composing Ternyata. ya itu dia kalau di sini kita namanya parenting sama Nama. aja sih sebenarnya kayak yeah. di after effects juga gitu dia kita di parenting Nah, ini juga kita panjangin karena kan ya ini kan kita mau sampai semuanya. Wah, biar lebih gitu. panjang. Ini ya. kita kita klik ininya supaya lock view-nya nanti ke laptop enggak uh, ngelek-ngelek dari tadi ya. Lu, aduh, gimana nih, Pak? Kok oh, gini? Nah, ya juga, tuh? juga. Nah, nah, kita perlu pindahin ya. Kita Langsung akan, ban kita pindahin, Ban. Dengan cara apa? Kita hitungannya kalau di After Effects tuh buat null object. Yes. Nah, tapi di sini itu kita pakainya namanya MT aktor. Jadi empty ya actor. kayak mirip lah ya. Dulu sama MT ya di sini access point aja sebenarnya. Iya, gitu. Nah, kita buat eh okay. okay. aktornya ini terus kita parent, parent. Kan ini kan ada kameranya kan? Kita pindahin ke aktor. Iya, yes. nah, masuk deh di sini. Siap. Nah, untuk atur kameranya itu tinggal kita atur-atur yang atur-aturnya tadi bukan di kameranya ya. Kalau di kameranya nanti keyframe-nya akan berantakan. Iya. Gitu. Jadi kita aturnya di aktornya. Nah, gue pengen arahnya agak ke sini nih Bana angle oh Nah. Kan. Sesuai tinggi badan juga. Oh iya, betul-betul. Yang betul. Gak tinggi -tinggi guenya ya. <tuk> nggak tinggi-tinggi banget guanya ya. nggak apa-apa, tinggiin dikit aja lah. Iya, nanti saya mendelep ke tanah dong. Segini. <tuk> di dalam tanah. Kalau terbang saya Eternals. Waduh. Nah. Segini lah ya. Iya. Segini oke lah. Ih. Ini kita, kita play. Kok oh, tiba-tiba di dalam tanah lagi? Uh, belum nempel kali itu ya. Aktornya Iya Mari kita. Segini lah ya. Uh -uh. Udah segini dulu lah. Coba. Lah? Uh, belum nempel ininya aktornya. Oke okay, kita. Harusnya udah sih. Udah ya. Harusnya udah. Atau kita ubah angkanya. Camera cuts sebentar ya. Uh -uh. Oh bener ini harusnya kenapa tidak nempel? Oke, Tuh, nanti kita ulang karena ya sekali itu kita tadi juga pernah kayak render gitu hasilnya nggak uh, keluar gitu karena emang Iya emang early yang... access sih tadi uh, kita coba access. padahal bisa itu dia banyak masih banyak box banget sebenarnya. Hmm, kita kalau salah enaknya ngomongnya early access. Kalau <laughs> early access <laughs> itu dia. Mari kita ulang sedikit ya kita dari ulang sedikit. dari import aja kali karena sambil ngobrol juga sih ya. Iya jadinya. Tuh. Ada yang kelewat-lewat, tapi sebenarnya harusnya bisa. Ini, oh, oh, oh. ini kan yang ada kita ada trackingnya. Tracking aneh, kita naikin, harusnya tuh. Iya. Ya kan Betul. Aktornya yang gerak, harus. Atau ada satu yang pindah oh. kali keyframe-nya? Enggak, harusnya enggak. Oh, enggak. Itu dia. Harusnya ini aman. Oke. Okay. Gitu. Sebenarnya bahasanya mirip-mirip ya, location, gitu kayak. iya, iya. ini kita dulu deh keluarkan dulu. Mm -mm. Nah, ini kan udah keluar nih. Ini di dulu deh. Iya, aktornya. Yes. Import buat lagi ya. Kita buat lagi deh. Boleh, boleh. aktor deh. Kita naikin nih em aktornya. Mm -mm. Terus dari AR kameranya kita masukin ke aktor. Yes, dari aktor. Gerak ke atas. Kita naikin. Atau ini preview-nya nah. Nah, bisa bener dorben, iya. ya early Itu access. itu after effect Efeknya tolong dikeluarin dulu dong. Oh iya, mm -hmm. karena iya. dia... uh, apa nih? Api, api nih. Uh, ini simulasi, oh simulasi, <laughs> bukan simulasi ujian nasional panas. Oke, oh, <laughs> okay. oh iya, kita coba. Uh, uh. Oh, wah, aman ya? Iya, coba di ini, bang. Di play, di play ya. Ini medium loh, ukurannya loh. Ingat loh.

itu dia betul betul betul. Asanya nah tak? ini kalau mau pakai fitur uh, trackingan manual juga bisa, bisa aja. Bisa aja sebenarnya. Tinggal diekspor. Misalnya pakai ada tuh yang fitur tracker kamera yang bagus uh, dari After Effects sendiri sebenarnya juga lumayan bagus. Kalau pakai DSLR ya. Terus tambahin track point itu lebih bagus lagi. Oh iya biar lebih lebih ini. Mm -hmm. Tapi karena sudah dipermudah sedikit, jadinya mm -hmm. kita lumayan. Atau pakai apa? Faye Wah, saya tidak tahu. Itu terus, apa. apalagi ada yang tahu? Gak, yang moka, uh, moka, iya, moka, moka. Oke moka okay banget, sih. Oh, atau trackingannya blender itu ah, juga iya, okay, bisa. Itu 3D, mah 3D real, 3D, 3D real, 3D itu. banget. Itu ah, ya. ah, ambil trackingannya aja, jadi yang enggak sepenuhnya belajar 3D. Ya, itu dia. Mm -mm. Sekali lagi, masih saling membutuhkan aplikasi lain. Nah, ini posisinya sudah hmm. jadi, ya. Gerakannya ya, yeah. menyerupai gerakan dari kamera. Kamera tadi Kaman yang kita syuting. itu dia Oke, okay, mari kita sekarang ekspor. Kita ekspor, itu dia. Nah, Dan gimana cara ekspornya nih, bang? Perlu diketahui, mau aplikasi apapun rata-rata ekspornya dalam bentuk PNG sequence. Iya. Iya. PNG uh, sebenarnya uh, frame by frame. Karena frame by by banyak by ada JPEG sequence, uh -uh. ada PNG, uh -uh. ada juga kalau misalkan waktu itu rewind ya itu pakai IXR. IXR. Ah, itu. Wow formatnya format lossless oh, jadi banget lumayan, ya. lumayan gila lah gitu. Mm -hmm. Kita pakai format loss <laughs> Oh bukan. Format lossless. <laughs> gitu. ya yeah. Oke, okay. karena kita mau pakai jadi virtual background, jadi kita tidak perlu membuat sedetail itu. itu dia, Kecuali apa. emang aset untuk misalnya bikin short film ya teman-teman. Yes. Gua sih pengen sih tahun depan bikin short film pakai oh, Unreal Engine. bagus. Menceritakan tentang seorang anak yang jalan ke sekolah gitu membutuhkan jembatan misalnya. Waduh, boleh, iya eh. bisa, bisa loh, bisa. Tolong jaga. Oh iya, itu ya bisa kan? Boleh, oke. Okay. Oke. Okay. Mari kita langsung render. kita ekspor. Caranya adalah buka kita window, terus ke plus cinematic, ah? terus cinematic. Movie render queue. Queue ya. Gitu movie render queue. Nah, di sini, ini, ini dihapus aja nih tadi. Nah, nah, nah. misalnya kosong nih, wah kok nggak ada bang? Iya. Ya kan di sini ada tombol plus render. Plus render nah, di sini dulu nanti dia akan mm -mm. kasih unjuk ini back ini dari level yang beda ya tadi ya yeah. nah, ini karena kita tadi buatnya yang anjas di sini mm. ini kita klik, klik. aja yang anjas okay. nanti akan keluar nih nah ini foldernya mm -mm. ngaturnya gimana bang ini gua klik kok keluarnya foldernya beneran Uduh. ya kan itu kita aturnya di sini di unsaved config. gitu mm -mm. itu dia nah di sini wah nggak ada apa-apa juga nih bang ya kan ini apa nih nah bukanya di outputnya nah, di sini yes. baru deh ini kelihatan nih resolusinya wah. mau berapa Terus hmm. ini foldernya mau di mana? Ya kan? Ini kita buat aja folder baru nih. Yes. Di download biar langsung bisa ketemu ya. Yes. Anjas. VB Anjas. VB, Virtual Background. VB Anjas. Iya. Virtual Background Anjas. Bentar lagi ada yang zoom meeting pakai virtual background bikin dari Unreal. <laughs> wow. Jadinya gerak ya, dia gini gini juga. Wow. Gerak. Menarik <laughs> ya. <laughs> Itu Elon Mas ya yang live streaming. Ya siapa tahu ya kan. Iya. Oke. Okay. Nah tapi ingat hmm. karena kita kan syutingnya di 30 fps 30 fps yes. sama tadi sequence juga 30 fps yes. kita harus ubah fps -nya. Ini penting ya don't play play with fps Oh karena nanti tracking alhasil hasil, yeah. hasil virtual, virtual background sama kitanya ntar malah enggak nyatu enggak yeah, nyatu Harus sama frame per second Jadi, jadi pas pre-production harus ditentukan shooting yes. harus berapa fps Itu dia Salah enggak jadi Iya salah nggak jadi pulang yang ada keluar duit lagi Itu dia Oke, kita bikin jadi 30, Ban. 30 Jangan IPA. sampai lupa. Itu dia, ini kita accept. Accept. Langsung kita oh, udah render. tentuin juga itunya, kita render Aduh. local. Gue takut nih, takut nih gue render gini nih. Nah, One more job ada ini. di queue. Seperti biasa, uh -uh. early access. Early access. Nah, jadi. Jadi dia nggak bisa render dari yang antriannya masih ada. Oh, begitu iya. ya. Tapi ini kan udah gue, tadi gitu ya? Iya, tadi okay. gitu juga. Kita buat lagi berarti ya. Heeh, uh -uh, coba Lanjas deh. lagi. Langsung aja coba. Save config, output ini uh -huh. ini 30 fps ini tapi tenang kita sudah siapkan cadangan ya tadi ya. Iya, jadi cadangan kalau rendering render lokal. Nah, enggak okay. bisa. Enggak nah, bisa gak kan? Karena kita uh, pakai cadangan. Pakai cadangan. <laughs> tapi enggak apa-apa sih kita coba. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian benar-benar fresh start new, uh -huh. maksudnya benar-benar baru buka new uh -huh. project, itu enggak akan ada masalah. Karena dari tadi yes. kita tuh karena rehearse dulu kan. Yeah. Jadi banyak render, 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 mungkin kebaca, gitu. Mm -mm. Karena apa? Mm -mm. Masih early access, early access. Jadi banyak, emang kadang-kadang emang banyak bug gitu, banyak. Jelas aplikasi. lah dari sambarnya gitu. Ya udah, berarti kita akan pakai yang. Um, yes, kita nanti kita sambil close aja aplikasinya. Kita close ini. Sekali kita close lagi aja. kita save dulu ya levelnya. Oke, okay, kita save, save dulu. Levelnya. Kita gue sih sebenarnya render bukan pengen niat render, pengen pamer. Yes, Helios 300 sekuat itu. Pamer speed rendernya. Preview ini real time preview ya, iya jadi ya, yang software lain tuh belum bisa, uh, hmm. ya paling mendekati kan blender ya, blender. Nah, kenapa emang ini, uh, di mereka develop real time previewnya segitunya? Karena kan emang oh. ini untuk video game, yes, video betul. game kan emang real time kan gitu, dan diimplement ke film, dan oh emang ya. presetnya udah banyak yang untuk film sih. Iya, ini kan rada, uh -huh. ya, bangkok rada kurang realistis ya, kira ini kita pakai uh. medium betul kalau yang nena itu lebih wuh, uh -huh. lebih sedap kita, lagi uh -uh. kita exit dulu kali ya kita exit aja dulu okay. ini kita save selectednya oh itu tadi masih banyak tuh yang nongol tuh itu dia kenapa tadi ngebang uh -huh. oke okay. mari okay. kita buka kembali kita buka lagi after effect eh apa ini Unreal engine oh kita export lagi sekali oh, lagi oh kita export lagi iya? ya ngetes saja oh kalau tidak bisa baru kita langsung ke after effect oke okay. jadi intinya adalah Tadi tujuannya nge-export gitu ya, kita ekspor si videonya tersebut apa uh, PNG sequence. Wah, oh, anjir ini kita hajar, kita buka After Effects, kita buka hasil. <laughs> Mending After Effects-nya dikeluarin dulu, karena export kan. Oh ya juga. Too heavy. It is okay. Kalau masih orang. buka, ya kita masih bisa pamer-pamer lah. <laughs> Kalau render, ya maksudnya render tuh harus tahu ya kita, true mau, kita, kita mau kasih tahu ya, maksudnya secepat apa rendernya? Secepat itu. Itu dia. Nah, nah ini, ini, apa nih? Skip restore oleh lah. Langsung aja kita. Iya. Yes. Nah. Ini bener yang tadi? Bener yang okay. tadi. Oke. Ini dia Kayaknya beda deh. Karena beda. levelnya beda. Kita open level aja deh. Open levelnya di mana nih? Oh. Recent level? Oh, yeah. new new map. New map. Nah. Boom. Oke. Okay. Kita ubah dulu lightingnya deh. Biar lebih. Nah. Okay. Terus kita buka lagi uh, New Map Sequencer-nya. Oke, okay. ya kan? Di bawah sini. Terus kita, kita cek. cek. Oke okay lah, benar. Ya. Terus di sini kita buka lagi. Please bisa jangan ada bug-bug lagi render iya. Queue. Kita render. Masukin output kita masukin ke satu folder yang tadi VB virtual background anjas okay. kita ubah ke 30fps. 30 fps set yes render lokal kita doa, doa dulu render lokal yes, saya yes. berhasil <coughs> itu dia frame uh, udah yes. ini 900 900 900 frame lihat angka 122 frame oh. render secepat itu oh my lord <laughs> <susur> ini sampai hijau warnanya Enggak. Kenapa hijau? Ya memang warnanya emang hijau aja. Hijau. Ya memang gitu, gak ada <laughs> yang hijau adanya. aja. Kita gak, orang kan biasanya, ah gue tinggal ngopi render gitu. Ya, ini eh gue gak... tinggal masak mie. Ini kita cuman belok kanan, balik Balik badan, lagi. Itu kelar Selesai. Blendernya. 900 frame. frame. Itu dia. Optimize, karena emang kan tadi gue bilang ini kan uh, for video game video development. Game. Dan juga memang kan karena udah pakai RTX juga, udah pakai yes, Intel juga, yes, optimize banget antara oh, ngomongin oh, RTX betul ini ada plugin DLSS Yes jadinya nanti yang biasanya mungkin ada ngelek-ngelek dikit ya, misalkan yeah. udah pakai RTX sih, <laughs> aktifin di LSS, jadinya yeah. lebih lancar lagi itu preview di, rendernya. Di LSS itu kurang lebih cara kerjanya itu kan dia kan super sampling ya, jadi yeah, jadi dikecilin, dikecilin, tapi di enhance dengan AI. AI itu dia, itu. jadi lebih lebih mantap Boom, lagi. lagi. Nah berarti kita sudah dapat nih hasil rendernya di Fiji yes. Anjas. Nye. nah tuh, 900 ratus frame. frame. Ya Cuman berapa? Kayaknya tadi nggak sampai 5 menit ya? Iya. Hmm. Hmm. Itu dia. Kita okay. ngitung ini aja belum kelar nih. <laughs> <laughs> Oke. <Okay. laughs> Ngapain dihitung Pak? <laughs> kan udah ada. Udah Klik ada. kanan. Itu dia. Tambah. Usah aja Berarti kita langsung masuk ke After Effects. Itu dia. Uh -uh. After Effects nggak usah keluarin hari lah ya kita uh -huh. siksa ini laptop itu boleh dia. nanti kalau agak tersiksa dikit baru kita keluarin oke okay, oke okay. kan. silakan kita uh, untuk mulai pastiin composition dari awal angkanya harus FPS. sama, sama. Uh -huh. iya kan mari nah, biar enak juga sebenarnya ini uh, kita import dulu aja uh -huh. kita import file file uh, ini yang ini yang back itu beda ya ini vb Anjas. yes nah, karena 900 frame ini kita import select semuanya jangan lupa ini nih Hmm. importer JPEG sequence, sequence kalau iya. tadi checklist, entar masuk 900 frame <laughs> betul satu-satu itu dia ini kita import Terus semua aplikasi 3D pakai itu ya iya itu dia tuh jadi dia jadi satu 30 puluh. ya jadi satu sequence lah biar wow. langsung jadi ini kan udah terti ya sudah pasti kan, ini, kan ini, hmm. ini langsung kita bikin aja jadikan kita jadikan di sini yes, so. oh sorry Pak Anda melemahkan, sama ini meremehkan Helios oh iya kita bikin iya. full full itu dia tuh nah ini dia yes masih bisa lah kejar kejaran ini ini sambil bukaan Andre lain soalnya. iya itu Udah, dia keluarin aja deh keluarin aja ya biar kejar kejarannya makin mm -hmm. makin pede <laughs> ini, oke selesai nih selected ini RAM udah tiga puluh dua giga ya jadi tiga puluh dua giga itu dia itu buka After Effects Premiere Pro Andre lain banget karena kan emang After Effects sebenarnya kan emang uh, RAM based untuk yes. preview dia. Di store di RAM. Jadi Jadi Andai lain engine itu GPU kepakai, sekarang After Effects CPU-nya. Jadi aman banget tuh kalau uh misalkan -huh. RAM preview ya ini ya kan. Iya, ya. itu dia. Tuh, makanya dia lebih jauh kalau kita close karena RAM-nya kepakai dengan lebih hemat. Gitu. Nah, bang Anjas ini buat apa nih gerak-gerak doang nih? Iya nih, mana orangnya? Oh, berarti <laughs> kita masukin Bapak langsung aja. kita masukin ke sini. Mau di mana di data ya? Data apa aja new folder Bukan, <laughs> Siapa yang bikin ya? Bukan gue itu nggak mungkin folder gitu. Andrew nah, itu dia. Nah, ini, ini dia. itu kita dia. Masukin ke <F2> dan ini exactly detiknya harus disamain ya? Iya. Jadi Jangan. karena karena tadi kalau nggak salah gua render juga sama sebenarnya oh. kan dia kan dari video. Ya udah nih kita masukin aja. Iya. Yes. Kita taruh di atasnya. Kok nggak sama gerakannya? Eh gerakannya aja salah. Iya. Nah, nah, ini kita masking santai aja ya kita yeah. masking. maskingnya masking masih ngasal aja deh. Oh, kok jadi solid. Betul. Salah. Masking. Klik dulu. Kita klik dulu, klik dulu. kita masking yeah. santai aja di sini gitu. Oke, okay. wow. santai aja yeah. enggak usah yang rapi-rapi. Okay. Paling nanti kalau butuh keyframe ya, keyframe yeah. sedikit lah. Nah, ini green screennya. nya green screen kita, kita bikin pakai key light pake yang key udah light bagus aja. ya. aja. Kita taruh ya yeah. kan. Key light-nya enggak pakai key light 1.3. Emang udah ada belum. Oke, <laughs> <Gila>, oke, <Okay>. ya. <laughs> okay. okay. wow langsung. terlalu ini rada ada hmm. ini mata kita atur atur dulu, atur. biar atur. rada. Ini kita nggak detail, nggak ini ya, maksudnya nggak yang high effort ya. High kita effort santai aja studio. dulu. Santai aja dulu. Tahu konsepnya. Ntar kalian enhance, enhance sendiri, enhance sendiri. Misal lightingnya dibagusin, kameranya di dihighresin, <tuh>. jual lain-lain. Kaya Waduh, coba kita lihat. Ah, gua nggak percaya ini yang gerakan simple kan. Iya. Yang ekstrim nggak mungkin bisa lah. Yang low angle high angle berubah gitu. Yang low gitu. angle gimana? Oh ya. Uh... gak tahu sih. Gak tahu sih. Ini kan cuman ya track yeah. track kanan kiri. Ini aja. masih ram preview ya wajar ya. Iya. Yeah. After effects soalnya. Green screen juga. Oke. Loh, bisa. Loh, 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 pindah high angle gitu bisa ternyata. Bisa. Low angle-nya juga. Low angle. Loh, 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 loh. Bisa gitu ternyata. Gila, ya. Ini ya, di ini. Ih, loh, ini juga loh, bisa. Loh, loh, loh. Nanti kita tinggal atur zoom zoom sama blurnya kan? Ya, gitu. tinggal mungkin warnanya hmm, kita color hmm. correction, mungkin maskingannya dibagusin lagi, tapi overall hmm. jadi loh. Kok oh, secara prinsipal, ya, secara prinsip, ya udah jadi loh. Udah jadi kalau misalkan jadi. emang mau yang simple, simple gitu, iya tinggal nanti. In handset ya tadi, handset gitu. tadi, belajar lagi sendiri color correction, hmm. Hmm, hmm, compositing betul. tuh banyak cara lah untuk Banyak-banyak gitu. ini juga. Lighting kan maksudnya di compositing kalian bisa tambahin optical flare ya, mungkin untuk nutupin yang jelek-jeleknya oh gimana oh. gitu kan. Terus bisa masuk DaVinci Resolve untuk color grading supaya lebih yeah. apa natural juga warnanya. Yes, itu dia. Dan masih banyak lagi gitu. Bang Bani, waduh. Ini kalau misalnya gua render lagi nih gitu, misalnya ada nanya nih. Ah. Render lagi dengan background yang berbeda, tempat berbeda. Bisa. Bisa. Oh, sama ya tinggal ditaruh aja. Tinggal ubah-ubah baca karena tadi kan di Unreal Engine kan fleksibel banget untuk ubah-ubah hmm. environment-nya. Tadi kita ubah jadi rumput, hmm. bisa. Ubah balik lagi jadi gurun, bisa. Hmm. Masukin tadi asetnya udah drag and drop, udah kayak The Sims. Iya, iya. Sesimpel itu. gitu. Terus render tadi juga cepet, jadi hmm. workflow editingnya nya hmm. cepet banget. Jadi nggak perlu yang harus nunggu sampai berjam-jam gitu kan. Waduh. Jadi, jadi menurut gue emang uh, Unreal Engine itu a future of 3D hmm. thing lah menurut gue. Dipadu gitu. dengan Uh, Helios 300, dari Helios 300 nih, <laughs> sudah. Jadi gue kasih tahu ya, kenapa sih kita perlu banget? Nah, yang pertama nih, pertama dia udah pakai RTX. RTX itu fitur untuk 3D-nya bagus. Iya. Okay. Ada DLSS-nya lah yang tadi kita ya. dia akan pakai tensor core ya. Betul. AI, eh, jadi itu kepake banget untuk AI soalnya. AI. kan soalnya kan uh, DLSS kan AI, AI Betul. based uh, fitur kan, jadinya. Yes dibantu dengan tensor core tadi jadinya lebih mantap. Betul. Lalu eleven oh, uh, gen-nya kepakai banget untuk ngejalanin software-software berbasis Intel Quick Sync. Ya, itu jadi kayak lebih berguna. Ya, Adobe Adobe Premiere, Premiere After Effects juga. After Effects kepakai kepakai karena sekarang kan ada multi core rendering. Betul. Ya After Effects versi 2022 jadi dia pakai mm -hmm. prosesor juga untuk bantu uh, ya proses editing yeah. Gitu. Gitu. Dan kalau kita lihat tadi emang terbukti kita kita tadinya Wah oh, kalau tadi fail render karena early hmm. access sih kita nggak bisa buktiin. Tapi kita nggak mau ngomong kita tunjukin langsung tadi. Kalian lihat sendiri 900 frame 3 Itu secepat itu rendernya. Gitu secepat itu. Bahkan kita nggak perlu meninggalkan panggung dulu terus nunggu. Eh, iya nggak perlu minum Pakai kopi ada segmen-segmen di -segmen iya. iklan gitu. Langsung. Langsung gitu bisa dia. jadi gitu. Oke biasanya setelah ini tahap yang kita lakukan adalah. Ya kompositing Iya kita compositing ya. Compositing itu. Uh, membuat supaya gambarnya lebih realistis menyatu menyatu. menyatu gitu, kayak menyenang. misal compositing bisa juga didapat dengan manual manual cara manual ya. Kayak misalnya tadi Pak Bani mundur dikit tadi di frame 06 men lah kira-kira lupa gua maju dikit lagi yang waktu gua maju ke arah kamera apa di ujung ya? Di ujung itu. Nah, logikanya juga harus dipakai nih di compositing. Misal pas kayak gini ngeblur otomatis, uh, Kamera itu punya nat, uh, naturalnya kalau autofocus pas lagi deket kayak gitu backgroundnya akan jadi ngeblur. Hmm. Jadi kita pakai ya Gaussian blur lalu Simpel nah aja ya. pas lagi kayak gini backgroundnya dibikin dia lebih set di sininya kita uh, bikin uh, nol bikin keyframe nih pas baju iya, langsung ngeblur nge ngeblur nah. kan nah, <laughs> balik lagi habis itu jadi normal gitu Yaitu sama compositing iya. uh, nggak cuman soal blur dan enggaknya ada lighting ya. Jadi kita bisa pakai keyframe-nya level misalnya atau curve. Nah, nggak e, usah dipraktekin tapi kita tunjukin aja bagiannya. Misal kayak lagi high angle tadi. High angle. Nah ini misalnya. Mm -hmm. eh, yang yang low angle nih, sorry. Low angle. Nah ini kan kita berhadapan sama langit. Yeah. Jadi otomatis e, dari kameranya sendiri. Dynamic range. Dynamic range-nya akan ya kan beda iya, iya. Uh, susah sih cari kamera yang bisa begini ah. se-stabil ini pasti secara natural dia akan uh, belakangnya jadi gelap ya? gelap yang ah, iya. depannya depannya oh, akan depannya. jadi gelap ah. belakangnya tetap terang atau jadi kayak over exposure yang biasanya oh, orang iya. beda. Dynamic range bener hmm. ya. kita buat senatural mungkin ya kalau kayak gitu ah, gitu, ya, gitu ya. dan juga ini kan tadi ini hasil export ya artinya memang kita kerjakan di post production. Betul. Kalau ke depannya mungkin gue udah ready alat-alatnya kita bisa aja demoin untuk yeah. live production Yaitu gitu. Mudah-mudahan kita <laughs> ya masih pakai lagi nih Helios 300 kita coba langsung. Itu dia. Ya, ini live. Apalagi betul lagi kan meta ya. Waduh, harus uh. pakai banget sih pasti sih ini. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Ini akan fleksibel banget. Yes, ya. kepakai banget. Oke. Okay. Ya, itu untuk Unreal Engine ya, teman-teman ya. Cukup simple sebenarnya. Tapi juga sangat-sangat uh, fiturnya lengkap banget, oh iya. lengkap banget. Betul. Kita mau bikin apapun hampir bisa. Ya, ya nggak ya. kalah jauh sama software 3D yang lain mm -mm. lah. Jadi gitu. ditunggu nanti berarti tutorial untuk uh, video akademinya nah, kita iya. lagi siapin supaya ini lebih, lebih bagus lagi. lagi lah, lebih, ya lebih perfect gitu, bisa mengindonesia gitu. Yes. Oh iya. Nah itu dia teman-teman untuk presentasi kita tentang virtual video production. Kalian lihat sendiri dari awal sampai akhir yes. plus kegunaan kegunaannya supaya teman-teman di sini bisa terapin untuk uh, kegiatannya teman-teman untuk kontennya teman-teman atau untuk bahkan kerjaan a uh, cinematographer, director dan lain-lainnya. Nah kita setelah ini kita akan membuka Q&A ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Dan saya mengundang kembali Mas Melon, iya untuk memandu Q&A atau langsung saya yang Q&A? Ya, oke. Okay. Uh, atau kita dulu kali ya? Q&A internal yang awal-awal yeah. kita rasakan. Oke, okay. Q&A yang banyak kita alamin di awal-awal. Oke. Okay. Um, pada saat kita mau memulai, hmm. mulai ap, belajar apa dulu sih? Pertama itu adalah basic 3D sebenarnya, mungkin dari dari bagaimana cara kita oh. gerakin 3D axis ya kan ada x, y, z ya kan, mm -hmm. terus juga bagaimana cara navigasi. Karena gini, karena mm. berbagai software itu beda navigasinya. Yang tadi gue bilang kan oh. di Unreal ada dipermudah dengan cara fitur apa na navigasinya dimiripkan mm -hmm. dengan video game. Ha, ha betul. Terus di Blender tuh mesti klik uh, klik middle middle button mouse ya kan. Mm -hmm. Terus baru kita bisa gerak-gerakin. Itu pun kalau misalkan kita mau panning itu mm -hmm. mesti mencet shift, kita mau uh, zoom juga mencetnya apa lagi gitu. Itu beda mm -hmm. banget. Terus yes. mungkin di Cinema 4D beda lagi. Nah, itu itu basic navigasi aplikasi. Itu okay. yang harus pertama dikerjain. Nah, setelah mungkin udah familiar mm -hmm. dengan software dengan softwarenya navigasinya, fitur-fiturnya, baru mm tadi yang kayak lu yang masalah kuliah sebenarnya. Hmm. bungkusnya bungkusnya ya. Nah, kita mau apa yang mau kita buat nih? Apa kita yeah. mau buat realistic people person? Mm -hmm, mm -hmm, ya kan betul. apa kita mau Mental buat human. environment? Yes. Nah, kalian tinggal cari di sumber manapun, mau ikut course mau dilihat di YouTube. Yes. Kalian fokusin kalian mau belajar apa, build environment 3D atau mungkin mau buat yes. realistic human gitu kan. Ha, ha, ha. Atau realistic rendering gitu kan, itu bebas hmm. di antara kalian. Jadi okay. gitu. Dan itu awal-awal ya. Itu Dan dia. ya sama lah, sama. Sama kayak editing uh, sebenarnya. Iya sama uh, explore ini sih. Jadi kita juga masih bisa explore kayak extra features. Karena oh iya. Unreal ini kan nanti bisa dihubungin sama tracker tadi. Oh iya. Uh. Bisa dihubungin sama VR. Uh, controller ya dia controller ya, ya. Ah. bisa dihubungin sama motion capture. Oh iya. Face tracker. face tracker. You remember your face tracker, Bro? Oh itu dia, saya pernah buat face I tracking gitu iya. dia. Face tracking. Jadi meta human-nya bisa sekaligus, sekaligus face tracking ya. di situ. Ah. Ya, Jadi lebih bisa engage nanti kalau misalkan sama penonton. Ah, ah. Ekspresi muka tuh betul. kelihatan banget gitu. Gitu. Jadi ya bisa dieksplor sampai sana ya. ya Baru mungkin ya itu sama koneksi sama aplikasi lain ya karena kadang-kadang mati kutu juga kalau cuma satu aplikasi. Ah, tapi gini juga ah. masalah untuk satu aplikasi atau banyak sebenarnya hmm. tetap harus ada fokus satu aplikasi karena kalau misalkan kita wah Unreal wah oh, blender gitu mm -mm. nanti pusing <laughs> iya, benar kemungkinan fokusnya misalkan emang kan beberapa ada beberapa 3D software tuh yang sangat hmm. spesifik hmm. ZBrush itu untuk sculpting, ha -ha -ha -ha. Houdini untuk simulation, betul ya kan Unreal Engine ya sekarang bisa untuk film. Gitu. Ya. jadi emang sesuai kebutuhan lah, sesuai Memang kebutuhan gimana gitu sih. Betul. Dan tapi nah. jangan menutup mata juga dengan software lain. Iya. Kita yang tadi lebih boleh. Ya, boleh. Jadi harus sama cukup. ya finishing. Kadang-kadang orang bikin aset bagus nih, tapi finishingnya kurang itu juga agak kurang sih. Maksudnya ya. kita udah bikin 3D bagus, tapi pas lagi compositing sama cuttingnya agak kurang gitu. Iya. Itu juga disayangkan gitu. Tapi karena... emang biasanya ada divisi sendiri sih. Kalau film betul, gitu, iya ada divisi sendiri. Kalau karena... di iklan nanti ada colorisnya, ya, ada betul. ini kan, kompositingnya dan lain-lain. Ya. Emang emang beda-beda gitu. Itu awal-awal ya. ya. Jadi pokoknya dicoba aja sih, karena emang softwarenya ini sangat-sangat seru -sangat ya. ya. Walaupun hmm. emang mungkin kalau udah lumayan dalam tuh ada note base, hmm, hmm, hmm. ada betul. mungkin parameter-parameter yang ribet, tapi hmm. seenggaknya untuk basic-basic kayak tadi itu sangat mudah drag and drag and drop doang kan ya kan Ii. jadi kayak semua orang bisa lah betul Begitu. betul betul oke okay. boleh dibuka lagi dong unrealnya jadi oh unreal okay, untuk boleh. showcase kita aja nih biar backgroundnya okay. backgroundnya adalah unreal engine oke okay. uh, mas melon silakan mas naik ke panggung Terima kasih, mas Anjas, gila. Dari gila. tadi aku nontonin di YouTube, teman-teman oh, uh, udah pada yang nanya. <laughs> Mungkin kalau misalkan ada yang bingung lagi, kalian bisa explore lagi mulai dari aplikasinya, mas ya. Yes. Karena uh, sebenarnya aplikasi yang tadi itu diciptakan memang uh, fr lumayan friendly ya, yeah. betul, hampir semua betul. fitur, hampir yes. semua fitur udah lengkap dan teman-teman hanya tinggal kreativitasnya kayak gimana mm -hmm. dari mengeksplor. Karena yang kita tahu dari awal tadi kita ngobrol kan tetap butuh kreativitas. Betul. Ya. Karena Uh, selain waktu, istilahnya, kalau kita main game itu grinding, guys. Kalau grinding, kalau ya. Ya. Hmm. kita grinding tuh dapat experience terus, level up. Hmm. Betul, tapi kalau di yeah. dunia digital, kita harus terus explore, pencet semua, nggak apa-apa menunya, hmm. kecuali close ya. Iya. Yeah. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> kecuali close, kalau di saya susah. Nah, kita bakal masuk ke sesi tanya, tanya jawab, tapi sebelum yeah. itu mengingatkan juga buat teman-teman yang ada di YouTube, download aplikasi New World, dan itu bakal ada kode unik juga. Jadi, kode unik bakal ditampilkan di layar. Kalian bisa mendapatkan poin yang cukup banyak. Kalau aku lihat ini ya, kode uniknya adalah Mas Anjas. Atau kalian bisa ketik Anjas aja, S-nya ada tiga. tiga. Itu bacanya gini sih, Anjas. Eh, Anjas. <laughs> Kenapa nggak dibanyakin? Tapi tenang, ini mendapatkan 1000 poin ya. Jadi biasanya 500, karena ini spesial, ada ilmu juga, ada teknologi juga. Itu bernilai 1000 poin. Jadi buat teman-teman yang udah download New World, langsung masukkan kode uniknya yaitu Anjas s-nya 3 ikonik sekali ya. Iya. <tuk> <Unjust> jadi, jadi ingat orang uh, s-nya Tapi ini ada pertanyaan ya kita masuk iya. ke Q&A juga mungkin udah pada penasaran dan ini pertanyaan dari anonymous. Ini jadi nggak hmm. mau disebut hmm. namanya, wih sombong. Siap. Atau emang namanya itu ya? Aku nggak tahu hmm. deh. Render satu video full dengan Helios 300 dapat berapa lama bang? Oke. Okay. Oh, dari gua, segi pengalaman. Saya sendiri kan ada satu ini ya mas, apa namanya? benchmark. Jadi hmm. emang aku bikin untuk reviewer-reviewer pakai, namanya Fitmax Rendering Test. Untuk okay. tes render video di Premiere Pro itu satu Fitmax itu 4K 4K 8 bit dapatnya adalah satu menit pas. Satu menit pas. Satu menit. satu menit pas. Jadi lebihnya ada kadang tes tes pertama sih kondisi ideal bisa segitu. Tapi pas tes ketiga bisa dapat satu menit 5 detik, 7 hmm. detik gitu. Dan itu tergolong cepat. Oke, okay. aku ya. sama ini penasaran sedikit. Kalau kayak kualitas bioskop itu resolusinya berapa sih sebenarnya? Ya beda-beda, tapi mostly 4K ya. 4K. Dan sebenarnya nggak hmm. juga jas, karena gue hmm. pernah, karena di SX1 kan kadang ketangkep ya, karena operator tuh ada, itu itunya. 1080 loh. Oh iya. Iya so, itu dia. Tapi bisa sejernih itu, mungkin nah. kan gini, kan ada bitrate. Iya betul, ya, 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 itu ya. kan beda -beda. Ya, mungkin lossless malah nggak ada uh. ya, jadinya lebih detail. Dan uh, ada 4K yang misalnya gede banget kan, yang oh, kayak iya. Ultra HD gitu-gitu, sama misalnya IMAX, itu juga ya. beda, oh, iya, ketajamannya beda. Iya. beda. Jadi nggak ya. cuma resolusi tok sih mas, oh. ada banyak. Ketajaman yang lain juga lebih banyak iya, lagi. Iya. Tapi kalau dari kayak mau ngomongin bioskop dikit ya, IMAX dengan yang biasa berarti lebih ke gambar ya? Sama warna. Uh, kita nggak berani ngomong sih, cuman nah, iya. kalau secara clarity gitu gitu jelas beda banget, jelas gitu beda banget ya. Cuman kita pernah nyobain sendiri karena kita pernah bikin konten di bioskop, uh -uh. yaitu itu uh, rata-rata ya. Di sana kita pakainya 4K, 4K. secara resolusi hmm. gitu. karena layarnya kan wuh, gede banget gitu. Hmm. Pertanyaan selanjutnya dari Joel Silvano, apa ada aplikasi lain yang bisa digunakan buat 3D selain Premiere Pro dan Unreal Engine? Oke. Okay. bu um, banyak banget ya. Banyak banget sih. Iya, kalau di ekspor sebenarnya banyak. Tapi Premiere Pro enggak sih? Premiere Premier Pro itu enggak. untuk sebenarnya untuk offline editing oh, sih sebenarnya. Uh, uh, iya. Itu. Tapi untuk sekarang memang Unreal Engine ya yang lagi populer sama naik juga. Um, jadi kalau sebenarnya kalau kita lihat sisi populernya Unreal Engine ini lagi viral aja. Oh, gitu. Uh, secara okay. kepopuleran paling tinggi sih nah. ada Blender sama Maya ya. Apa nah, satunya Autodesk ya 3D? Uh, 3DS, mask. Ya. Ah, 3DS, mask. 3DS mask Ah, 3DS mask. 3DS mask. Itu mm -hmm. aku juga pernah dengar, eh uh, dengar juga dan Andre Angel ini juga ngecap di mana-mana soalnya. iya Padang di game mobile, hmm. ada hmm. di PC, ada. Jadi mungkin orang mendengarnya oh ya Andre Angel memang cukup oh, oh. populer. Pertanyaan berikutnya dari Baim Atlas. Ini namanya bagus nih. Atlas berarti Aku yakin dia ya Andrile luas met. lah ya pemikirannya luas ya. Kalau <laughs> render dia juga pernah <laughs> pengen jadi bajak laut kayaknya. Ya. Kalau render lama. <laughs> dari proses sebagai konten kreator ini, Mas Anjas udah bisa berpenghasilan berapa? Ini pertanyaan iya. pasti begitu. Nanya penghasilan tapi nggak apa, apa ya Mas ya. Gak Kalau bisa. mau mulai jadi konten kreator bisa belajarnya dari mana yang simple dan mudah. Oke. Okay. Ya, Kalau penghasilan sih sebenarnya nggak bisa dibuka ya. Iya benar. Bener. Cuman ya uh, teman-teman bisa riset lah di internet ada penghasilan kreator berdasarkan jumlah subscriber. Oh gitu. dari subscriber Blade. sama Blade. dihitung aja guys. Jadi uh. per bulan dia upgrade. Komputer perangkatnya apa aja. Nah. Itu beda lihat sih. Kalau saya banyak sponsor lihat Insta Story-nya. Lihat yeah. Story. Kalau tiba-tiba 380, nah itu berarti beda lagi. Lagi yeah. ya. kalau ganti, ganti per bulan ya. Yeah. Kalau uh, youtuber atau kreator kan sebenarnya tergantung kelas juga kan. Ada yang sosial ekonomi statusnya kan dihitung kan. Iya. Yeah. Kayak misal konten kita emang kelasnya untuk kelas high. Nah ada orang yang rela bayar lebih mahal di follower yang lebih matcher ini daripada follower-follower yang ini gitu. Sebenarnya kalau penghitungan juga penghasilan ada yang kelihatan ada yang hmm. tidak. Kalau yang tidak tuh biasa sponsor mas ya. Betul. Kalau dari kayak e, coba dong pakai ini, iya. coba dong pakai ini pasti ada lah ya iya. untuk render dan sebagainya. Kalau kalau nggak di live stream di YouTube sih, gua ngomong belak belakan di sini. Oh iya iya. Tapi siapa kalau aja ini, yang begini? Nah, siapa aja? Kalau ini ya sudah hili 300 iya, iya. lah yang bakal yes. dipakai karena performanya bakal ditunjukkan sekarang. Next-nya dari Evan Sampurna. oke? Oh nah, iya, iya. kayak cintaku padamu pasti Sampurna Mas ya. <laughs> Tok, kenapa kalau membuat dua dimensi atau tiga dimensi itu harus pakai After Effect? Kan bisa pakai Premiere Pro, pakai efek oh, basic 3D. Oh okay. gitu. Sebenarnya itu lebih ke ruang gerak sih. Karena kalau misalnya kita pakai After Effects itu lebih leluasa, Nggak hmm. terlalu terbatas. Jadi gini, kebanyakan orang tuh mikirnya udahlah gue pakai Premiere Pro aja. Padahal sebenarnya ada cara yang lebih mudahnya, yaitu mereka klik kanan lalu edit in After Effects, terus pakai preset dari Animation Composer. Itu udah jauh lebih mudah daripada pakai uh, Premiere Pro-nya langsung dengan fitur tercanggihnya. Dan kita bisa banyakin animasi-animasinya. Tapi sebenarnya ya, sebenarnya uh. dua software itu beda fungsi. fungsi. Beda fungsi emang beda fungsi. After Effects itu untuk mm -hmm. compositing yang dimana emang untuk menyatukan yes. tadi 3D dengan orang. Yeah, Sedangkan yeah, Premiere betul. Pro itu ya untuk offline editing, rafkat yes. color grading. emang yeah. beda fungsi sebenarnya. Tapi itu juga benar juga. Maksudnya enggak yeah. enggak itu kok After Effect juga. Jadi yeah. dua yeah. aplikasi itu yang bisa dijadikan satu atau menjadi satu lah istilahnya. Yeah. Dan betul. Dan user interface-nya pun juga pasti teman-teman uh, berbeda. Kadang yeah. tuh kalau ngomongin editing ada yang bilang ini enak, ada yang ini agak ribet. Ya sebenarnya hampir sama, hanya saja kembali lagi bahwa kreativitas dan kalian pernah nyoba-nyoba semua tombolnya dulu. Dipahami kira-kira apa. Lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi hobi, hobi yang menghasilkan udah beda lagi dunianya. tahu-tahu masuk dunia kerja. Oke, okay, thank you banget buat teman-teman. Ada, Hah? ada, ada ini lagi, teman? tips simple buat nah, ini nih. Biar jago after effects sih. Uh -huh. Maksudnya kalian bisa lakukan ini satu bulan full atau satu minggu aja udah bisa langsung after effects boleh channel gua ditonton oh bener. after effects-nya ya promosinya direct langsung ya <laughs> ke youtube channel tapi emang benar karena setiap youtube channel selalu memberikan informasi yang memang kalau yeah. dibilang kayak oh banyak mas bingung mau nonton yang mana Enggak usah terlalu buru-buru untuk mempelajari pelan-pelan yeah. kalau misalkan dari channel Mas Anjas ditonton dari awal yang paling penting itu prosesnya dulu jangan dilihat kayak nonton YouTube di awal tiba-tiba langsung lompat ke nah. selesai jadinya dipahami dulu seperti tadi yang udah workshop dilakukan nah. udah dikasih tahu pelan-pelan seperti apa teman-teman juga bisa nyoba harusnya kalau workshop tuh sambil buka after effectnya ya teman-teman jadi biar yeah. tahu yeah. kemana langkahnya dan so. gue juga uh, mengingatkan juga acara ini menyediakan sertifikat digital bagi peserta yang sudah mengikuti workshop dari awal sampai akhir. Oleh sebab itu, mohon untuk mengisi form sertifikat terlebih dahulu yang sudah ada di Zoom-nya atau di bit.live more up 18 Desember. Jadi itu teman-teman mengingatkan aja untuk nanti sertifikat digitalnya akan dikirimkan melalui email paling lama 14 hari kerja. Berarti minggu enggak dihitung ya. Kalau Mas Anjas dan tim minggu libur enggak? Biasanya sih enggak. enggak Liburnya tuk -tuk. malah Senin Selasa. Oh, Senin gitu, Selasa ya. <laughs> <laughs> itu bikin sendiri guys, kalau Senin Selasa <laughs> ya. Tapi kalau korporat udah pasti iya, iya. hari Minggu ya. Dan, Dan setelah... Eh, uh, gue mau kenapa? ngingetin mas. Tadi Boleh. kan ada ngingetin ngisi formulir ya. ya. Nah ini mau ngingetin yang untuk gift pribadi aku buat yang datang nih. oh mantap. Ya, karena aku senang banget orang-orang mau belajar gitu kan. Iya, Apalagi iya, iya. ini untuk ke depan Indonesia nih. Nah caranya adalah... Apa yang tadi gue udah sampein bisa dirangkum ya padat-padat aja boleh di postingan yang gue lagi pegang Helios uh. 300 oh, okay. tapi sekarang masih di lock Oke okay, okay, setelah okay, ini okay. acara ini gue buka langsung hmm. komen di sana jadi teman-teman yang udah ikutan hmm. workshop tinggal komen jadi yes. rangkuman dari awal workshop tadi sampai ya. selesai dirangkum hmm. dan nanti boleh komen langsung di yes. Instagram ya yes. gue sendiri kasih ini uh, mereka namanya budget upgrade Wow, Jadi biar biasa. bisa cobain Unreal engine satu juta rupiah untuk lulusan apa? Gitu. Benar, benar. Sudah persiapkan sama Anjas. Terima kasih banyak, loh Mas, sampai Itu sungguh apa. surprise yang sungguh luar biasa dari Mas Anjas. Dan itu setelah acara ini bakal ada juga tentu maraton bakal berjalan sampai kita memecahkan rekor 36 jam. Dan setelah acara ini masuk segmen berikutnya adalah the battle of the sister. Langsung aja kalau begitu. Kita bakal langsung menuju. Ke Youtube SRW, ya kan kita lagi nonton juga ya. Selamat menikmati Battle of Caesar. Mas Anjas dan tim, thank Terima you kasih banget. Banyak. Terima kasih kedatangan Dan kita bakal langsung menuju ke segmen berikutnya.